Here we are, a place for you to learn, find solutions, and develop knowledge and skills in business and management. We provide you with the methodology of case study prevalent in the academic and business world. So, if you want to be fast, sharp, and relevant in business management, believe in yourself, believe in us, because now is your time. Oke, okay. uh, ethics slide please. Uh, Leni, silakan. Duduk mah gitu. Leni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu nama budaya salam kebajikan. Leni. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Selamat datang di seri webinar keluarga. Filantropi yang berdampak dan berkelanjutan. Sebelum kita menapak ke acara inti, perkenalkan, saya Leni Harlina dari kampus ini, International Business School. Perkenankan kami menyampaikan tata tertib etiket selama kegiatan webinar ini berlangsung. Seluruh jalannya kegiatan seminar daring ini akan direkam. Fungsi mikrofon akan dinonaktifkan selama berlangsungnya acara. Dilarang menampilkan gambar atau tayangan kamera yang tidak sesuai dengan kepatutan, pertanyaan peserta dapat diajukan melalui fitur Zoom Chat atau YouTube Text yang akan disampaikan oleh moderator pada sesi Question and Answers. Pada saat penayangan lagu kebangsaan Indonesia Raya, peserta harap bersikap tertib, dan pada saat pengambilan, pengambilan foto bersama peserta, diharapkan mengaktifkan fungsi video di mana ada pelanggaran, panitia berhak mengeluarkan peserta dari ruangan webinar ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, webinar ini terselenggara atas inisiatif Yayasan Fitrah Keluarga Nusantara atau FBN Indonesia, bekerja sama dengan IPMI International Business School. Melangkah ke acara selanjutnya, yaitu penayangan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri atas atau duduk tegap dan bersikap sempurna. Everyone bisa dikeluarkan dari ini, yang lain dari breakout room. Lagu Indonesia Raya, Fajri. Santosa Tahia. Bapak George Santosa Tahia adalah seorang pengusaha yang sangat banyak meluangkan waktu dan sumber daya yang ia miliki untuk mengembangkan masyarakat dan lingkungan hidup. Komisaris PT Ut Komisaris Utama PT Ostrindo Jaya Tbk ini punya investasi di banyak usaha yang menyangkut sumber daya alam termasuk pangan dan energi serta di berbagai usaha di sektor finansial dan kesehatan. Sedikit dari kegiatan Pak George yang mudah terlihat, termasuk kegiatannya mendukung pendidikan, mulai dari mendirikan sekolah mandiri PSKD sampai menjadi anggota Board of Trustees atau Dewan Pengawas Garden School, University of Virginia, sekolah bisnis tersohor di Amerika. Dalam hal melindungi lingkungan hidup, Pak George juga menjadi anggota Dewan Penasehat dari The Nature Conservancy, Indonesia Chapter dan Yayasan Tahia yang akan kita dengarkan hari ini. Bapak dan Ibu, hadirin semuanya, saya perkenalkan Bapak George Tahia untuk membuka acara kita siang ini kepada Bapak George, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di IPMI dan FBN, Pak Aman, Pak Mas untuk kesempatan yang diberikan kepada Yayasan Tahia untuk membagi sedikit soal filantropi. Pak Trihadi nanti akan menceritakan apa atau what yang kita lakukan. Sedangkan saya akan berusaha menyampaikan kenapanya atau why dari filantropi tersebut. Jadi, keluarga kami memiliki filosofi sebagai berikut: bahwa dunia bisnis yang pertama, bahwa dunia bisnis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas atau masyarakat di mana kita hidup dan bekerja, sehingga bila masyarakat makmur dan sejahtera, kita sebagai pengusaha memiliki peluang yang baik untuk mengembangkan usaha. Namun, sebaliknya bila masyarakat sedang terpuruk kita pun sebagai pengusaha akan terkena dampaknya. Sekarang ini merupakan contoh yang baik dengan masalah Covid. Dengan demikian adalah sangat layak bila kita melakukan kegiatan filantropi untuk mendukung terciptanya kondisi kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, karena Indonesia adalah negara berkembang dengan kapasitas yang terbatas, jadi kenapa tidak kita, sebagai pengusaha, memberanikan diri untuk mendukung usaha pemerintah dengan mengisi ruang-ruang yang mungkin belum terjangkau oleh pemerintah? Apakah itu di bidang kesehatan, pendidikan, atau lingkungan? Kesempatannya terbuka, luas. Yayasan Tahia sendiri adalah wadah untuk keluarga kami menyalurkan kegiatan filantropi. Kegiatan filantropi memiliki suatu tantangan utama dan ini dihadapi oleh kegiatan filantropi di seluruh dunia, yaitu bagaimana caranya mengukur hasil dari pendanaan yang dikeluarkan untuk berbagai kegiatan, untuk itu kami menggunakan theory of change, atau teori perubahan. Ada tiga komponen dari teori tersebut: yang pertama, output; yang kedua, adalah outcome; dan yang ketiga, adalah impact. Saya berikan contoh singkat, misalnya kita melakukan kegiatan safari katarak. Misalnya, kita mengetahui bahwa outputnya adalah mendatangkan dokter mata, mengumpulkan masyarakat yang mempunyai katarak, dan melakukan kegiatan operasi katarak. Itu adalah outputnya, sedangkan outcome-nya adalah berapa persen dari operasi yang dilakukan menghasilkan pasiennya bisa melihat lebih baik dari sebelumnya. Itu adalah outcome, tapi bagaimana dengan impact? Impact adalah apabila si pasien itu sudah kembali ke rumah atau, atau ke tempat kerjanya sehari-hari, apakah produktivitasnya meningkat? Apakah kebahagiaannya meningkat? Jadi impact adalah sesuatu yang sangat penting tapi sulit diukur biasanya untuk kegiatan filantropi. Nah, impact yang kita lakukan di kegiatan uh, filantropi tersebut ekuivalen dengan payback kalau kita melakukan bisnis. Saya membagi filantropi dalam dua kelompok. Filantropi tradisional dan tradisional A uh, dan filantropi Ventura. Bedanya apa? Kalau filantropi tradisional, output, outcome, dan impact sudah terduga atau bisa terduga dengan asumsi eksekusi atau pelaksanaan dari programnya berjalan dengan mulus. Sedangkan filantropi ventura atau venture filantropi yang kita bisa ketahui di awalnya hanya output. Sedangkan outcome dan impact tidak diketahui karena ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Proyek Dengi demam berdarah yang kita lakukan di Jogja bersama dengan UGM dan Universitas Monash adalah proyek Ventura. Dan inilah yang akan disampaikan oleh Pak Trihadi Pak Tri, saya kira ini saat yang baik untuk saya menyerahkan tongkat estafet ke Pak Tri Hadi. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Pak George atas sambutannya yang sangat informatif. Bapak-Ibu peserta webinar sekalian, siang hari ini acara webinar kita akan dimoderatori tidak lain dari Ketua Dewan Pengurus Yayasan Fitrah Bisnis, bisnis Keluarga Nusantara atau FBN Indonesia, Bapak Kosmas Kristanmes. Kita berbahagia banget siang hari ini karena Pak Kosmas juga merupakan seorang alumnus dari IPMI dan juga seorang pakar manajemen bisnis keluarga. Kepada Bapak Kosmas kami persilahkan. Terima kasih Mbak Leni, dan selamat siang Ibu dan Bapak uh, semua yang ada di dalam ruang webinar ini. Teristimewa kepada Pak Josh Taija yang telah berkenan membuka uh, seminar kita, kepada Profesor Aman dan kawan-kawan dari IPMI, kepada Ibu Syanti, pendiri Yayasan FBN. Nama saya Kosmas, perkenankan saya menyampaikan sedikit uh, perkenalan dulu mengenai Yayasan FBN yang bekerja sama dengan IPMI menyelenggarakan webinar ini. Sudah bisa melihat uh, slide saya? Mbak Leni? Sudah bisa, Pak. Oke, okay, baik. Ya. baik. Baik, baik sedikit perkenalan dulu mengenai Yayasan FBN. <tuh> ya. Yayasan ini sosial dan non-profit didirikan antara lain oleh Pak Jostahia, Ibu Shanti, Pak Anugrah Pekerti, Pak Alberto Hanani, Pak Andi di Abadi Yusuf dan uh, Pak uh, Yosef Angkasa. Para beliau ini adalah pengusaha dan akademisi yang sudah cukup lama berkecimpung dalam studi mengenai family business atau bisnis keluarga bahkan sejak tahun 1985 atau 35 tahun yang lalu. Kemudian Ibu Shanti dan Pak Jo sendiri sejak tahun 2008 aktif di FBN Chapter Asia Family Business Network. Dari dari sinilah kami mengambil uh, singkatan atau akronim FBN untuk Yayasan Fitra Bisnis Keluarga Nusantara. Para pendiri tadi, Ibu Shanti, Pak Anugrah Pegerti, Pak Jos kemudian Pak Amir Abadi Yusuf, Pak Yosef Angkasa, dan Pak Alberto, para beliau ini bertindak sebagai pembina dan pengawas yayasan, dan saya sebagai ketua pengurus sehari-hari bersama Ibu Patriawati. Visi dan misi yayasan kami eh, sederhana, yang utama dalam mempromosikan tata kelola yang baik dalam eh, family business melalui public seminar, seperti yang kita eh, ikuti hari ini, training, dan lain-lain. Kemudian, kami bekerja sama dengan perguruan tinggi, contohnya adalah dengan IPMI, dan juga Universitas Katolik Parahyangan eh, nanti sebagai pusat-pusat studi family business khususnya untuk generasi muda. Lalu bersama-sama kami juga membuat komunitas-komunitas para keluarga bisnis untuk saling bertemu dan saling berbagi pengalaman mengenai tata kelola bisnis keluarga mereka. Ini sejak uh, didirikan tahun Januari 2014, kemudian kami bekerja sama dengan IFC sebagai perpanjangan tangan mereka di Indonesia. Kemudian dengan ini kami diterima pada tahun 2016, antara empat tahun yang lalu, dan sejak itu kami sudah menyelenggarakan cukup banyak uh, seminar publik, khususnya sebulan terakhir ini dua kali, dengan pembicara utama Ibu Shanti dan Profesor Soriano, dan hari ini kita bertemu kembali pada sesi yang ketiga dengan pembicara nanti Pak Trihadi Sabtoadi. Selain itu kami juga bekerja sama dengan Universitas Katolik Parahyangan di Bandung menyelenggarakan satu mata kuliah manajemen bisnis keluarga di sana. Sejak dua tahun yang lalu kami menyelenggarakan selama satu semester topik-topik seperti berikut termasuk di antaranya adalah filantropi yang disampaikan juga oleh Pak Trihadi. Mengapa Topik filantropi menjadi penting dan menjadi bagian pokok dari mata kuliah kami di sana itu karena seperti tadi kita dengar dari pak uh, sambutan pak uh, Josh bahwa keluarga yang berhasil keluarga bisnis yang berhasil tentu membutuhkan ekosistem masyarakat yang makmur dan demikian sebaliknya sehingga uh, kedua hal ini uh, keluarga bisnis dan filantropi mestinya merupakan sebuah kerjasama yang uh, baik dan berkelanjutan. Mata kuliah ini diampu bersama dengan para pengajar, para ahli, para praktisi di bidang bisnis keluarga. Jadi tidak hanya saya sendirian, termasuk diantaranya juga adalah Ibu Shanti. Saya kira singkat kata demikian perkenalan tentang Yayasan EBN. Selanjutnya saya akan lanjutkan langsung dengan narasumber kita. Pak selamat siang Pak Trihadi Halo Pak Trihadi Selamat siang Pak Kosmas Baik, saya perkenalkan Pak Hadi narasumber utama kita hari ini beliau ini kelahiran taban tabanan dan berkeluarga pendidikan beliau S1 teknik industri dari ITB, lulus tahun 85 dan juga alumnus IPMI, ya Pak ya dan Monash University Melbourne tahun 96. Nah, beliau ini kabarnya cuma sebentar bekerja di perusahaan komersial, biar nanti beliau yang bercerita. Kemudian sejak tahun 87, dua tahun setelah lulus dari TB, beliau bergabung dengan World Vision International di Jakarta sebagai pekerja kemanusiaan ya begitu ya pak ya pekerja sosial ya dan setelah itu beliau mendapatkan penugasan internasional pertama di Cina dengan berkantor di Hong Kong, selanjutnya menjadi direktur nasional World Vision di Laos, Nepal dan Indonesia dan selanjutnya berkarya di World Vision Internasional Amerika dan kembali lagi ke Asia Pasifik dan Asia Selatan berkantor di Singapura membawahi Operasi World Vision internasional di 10 negara. Dan terakhir beliau bertugas di kantor pusat World Vision di London. Juga menjadi, pernah menjadi penghubung untuk PBB dan Uni Eropa. Sebelum awal tahun 2019 kembali ke Indonesia dan menjadi CEO atau ketua badan pengurus Yayasan Tahia sampai sekarang. Sebelum saya per silakan, Pak Tri, Hadi, kita ingatkan bahwa beliau sudah menyiapkan oleh-oleh ya, Pak, ya, tiga buah buku yang nanti akan dibagikan kepada para peserta melalui pertanyaan dan interaksi yang akan datang. Saya kira cuma itu perkenalan singkat yayasan FBN dan pengantar untuk Pak Tri. Silakan, Pak Tri, saya stop screen dan Bapak ambil alih. Silakan. Battery 17% connected to Pak Kosmas. Terima kasih Pak Kosmas. Suara sama -sama si Pak. Baik Pak Kosmas. Apakah suara saya bisa dengar dengan baik Pak Kosmas? Cukup jelas Pak, cukup jelas. Oke, okay. baik. Kemudian apakah screennya bisa dilihat? Bisa dilihat Pak. Oke, okay. terima kasih Pak. Selamat siang Bapak Ibu semua. Suatu kehormatan bagi saya untuk boleh menyampaikan uh, pengalaman kami di Yasantahia dan juga memahami filantropi ini, uh, apalagi uh, menjadi apa ya pembicara yang di, dituan rumah oleh Ibmi, yang sangat spesial bagi saya karena memang saya pernah lulus dari perguruan apa dari sekolah ini tahun 96 sudah lama sekali 25 tahun lalu. Bapak-Ibu semua, teman-teman di IMI dan di EBN dan juga para peserta, ada, ada tiga poin yang saya mencoba menyampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Yang pertama yaitu mencoba memahami filantrofi, skalanya, prioritas mereka, bagaimana mereka beroperasi, dan juga memahami kategori-kategorinya. Gitu lalu juga mencoba mengenalkan kira-kira case study mengenai Yayasan Tahya. Dan juga pekerjaan kita mencoba mengeliminasi denggi di Indonesia ini. Nanti akan saya ceritakan. Dan untuk ini saya juga punya tamu khusus yang nanti saya berikan waktu 3-5 menit untuk menyampaikan komentar dan dan presentasinya secara verbal, yaitu Profesor Adi Utarini yang merupakan pimpinan proyek eliminasi tinggi. Yang ketiga juga mungkin saya sampaikan se menyangkut discussion dan lesson learn kita. Jadi ini bagian dari case study. Saya harapkan dengan uh, lesson learn dan discussion itu bukan hanya tanya jawab dua apa tanya ke saya saja tapi mungkin juga bisa menarik komentar dan juga masukan dari Bapak Ibu semua. Itu kira-kira tujuan dari uh, apa session kita sore ini. Mari kita mulai dengan filantropi dulu. Uh, filantropi ini pada dasarnya uh, suatu kegiatan giving dan juga impact. Pak Jos tadi menyampaikan bahwa pada akhirnya filantropi ingin mencapai hasil yang berkelanjutan Jadi uh, kalau kita melihat filantropi itu adalah satu kegiatan untuk melakukan sesuatu uh, kegiatan yang baik bagi bagi sesama dan juga kesejahteraan bagi sesama bukan hanya memberikan uang saja, tapi juga waktu. filantropi itu adalah suatu semangat untuk membuat perubahan, gitu ya. Jadi orang-orang filantrofis -orang itu adalah orang-orang yang didorong oleh oleh passion, oleh komitmen terhadap kemanusiaan dan mencoba membuat perubahan melalui inovasi-inovasi yang terjadi di masyarakat. Ada temuan menarik tahun 2018, Charity Foundation di UK itu menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling the most generous country in the world. Dan ini menarik. Jadi kita menganggap filantrofi kok belum biasa, tapi sebenarnya Indonesia ini menjadi negara yang paling generous di dunia tahun 2018. Tahun ini kita tidak nomor satu lagi, tapi masih di 10 besar, seingat saya tahun kemarin. Nah, Charity Aid Foundation ini mendefinisikan men 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 charity itu secara simpel. Filantropi itu secara sangat simpel, yaitu Menolong orang asing, mendonasikan um uang, dan juga suka rela, uh, relawan waktu mereka, memberikan waktu mereka. Nah ini penting. Uh, definisi ini sangat sederhana, tapi penting sekali. Apa artinya memberi, apa, menolong orang asing? Artinya apa? Filantrofi itu ketika memberikan bantuannya, tidak boleh melihat identitas siapa yang dibantu. Betul-betul harus berdasar kebutuhan yang ingin dibantu. Tidak boleh melihat sukunya, agamanya, jenis kelaminnya, dan sebagainya. Itu penting sekali, definisi itu. Yang seringkali hilang dalam dalam percaturan filantrofi. Kita memilih-milih orang yang akan kita bantu. Nah padahal semangat filantrofi harusnya tidak seperti itu. Mari kita lihat laporan saya. Saya mencari laporan yang paling komprehensif dari, dari banyak laporan filantrofis. Saya dapatkan laporan dari Harvard dan juga UBS Swiss yang dibayar oleh UBS. Ini laporan apa ya yang paling komprehensif mengenai global filantropi. Sayangnya Indonesia tidak masuk di, di apa di, di, di penelitian ini, tapi penelitian itu menolong kita untuk melihat secara global seperti apa kira-kira filantropi -kira, uh, uh, itu di dunia. Jadi laporan ini mendata sekitar 260 ribu yayasan, foundation di 39 negara. Ada beberapa negara Asia termasuk India. Kebanyakan memang masih di Eropa dan juga Amerika Utara, terutama Kanada, US, dan Meksiko. Tapi juga menarik, ada, 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 ada pertumbuhan yang sangat tajam mengenai jumlah filantropi di Asia terutama filantrofi yang didirikan oleh keluarga. Dan juga temuan ini menemukan bahwa tiga perempat dari 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 yayasan atau foundation ini didirikan dalam 25 tahun terakhir. Kebanyakan adalah independen yang disebut independent foundation. foundation. Walaupun saya nanti akan saya ceritakan mengapa saya sebenarnya agak keberatan dengan istilah independen karena semua foundation, semua filantrofi harusnya independen tapi ini artinya independen itu dimiliki oleh oleh orang-orang yang bukan corporate, bukan family dan bukan government gitu ya. Itu kira-kira 60 96 persen. Sisanya adalah corporate foundation, family foundation dan yang banyak bertumbuh di Cina adalah government foundation, filantropi yang didirikan oleh pemerintah. Aset mereka yang kita yang diteliti ini mencapai satu setengah triliun US dollar walaupun secara tahunan expenditure mereka, pengeluaran mereka setiap tahun kira-kira 150 miliar dolar per tahun. Nah, ini tentu uh, sangat berbeda-beda. Kita punya lembaga organisasi yang bisa spendingnya 2 sampai 3 miliar dolar per tahun gitu ya. Ada lembaga yang mungkin hanya sekian juta bahkan ratusan ribu saja gitu. Jadi atas uh, variasinya itu besar sekali. Tapi secara global sebenarnya filantropi ini belum sampai jarang sekali yang sampai lima persen dari GDP kecuali di Netherlands dan Switzerland di Belanda dan di Swiss itu itu filantropinya sampai 10 persen dari GDP tapi yang lain kebanyakan di bawah itu dan bahkan 90 persen dari yayasan ini punya aset kurang dari 10 juta dolar dan 50 persen mereka kurang dari satu juta dolar malah Pertumbuhan yang menarik adalah endowment fund. Jadi terutama apa lembaga-lembaga pendidikan itu banyak sekali uh, filantropi yang mengembangkan endowment fund atau dana lestari, dana abadi. Tapi memang dana abadi ini juga ada pro dan kontranya karena apa? Untuk lembaga pendidikan sangat cocok yang 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 berhubungan dengan uh, pekerjaan atau atau aktivitas jangka panjang. Tapi untuk lembaga-lembaga yang harus respon terhadap apa ya? terhadap uh, darurat yang saving lives uh, dana abadi akan menjadi masalah-masalah yang uh, apa ya akan dipertanyakan gitu ketika demikian banyak orang kelaparan dan meninggal uh, bagaimana mungkin satu lembaga filantropi harus harus me me apa ya me me menyimpan dana lestarinya gitu dan hanya mengambil tabungannya itu tentu ada perusnya juga jadi misalnya lembaga-lembaga pendidikan itu penting sekali mempunyai dana endowment karena memang mereka membutuhkan sustainability untuk untuk mendidik manusia-manusia. Lalu bagaimana prioritasnya? Sebagian besar 35% itu fokus pada education, pendidikan. Jadi pendidikan itu masih sektor yang paling tinggi dari filantropi. Baru setelah itu adalah human services, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan juga seni dan budaya. Yang menarik dalam 25 tahun terakhir, bahkan terutama 10 tahun terakhir bertumbuhnya filantrofi yang bekerja untuk lingkungan hidup, terutama uh, menghadapi uh, pemanasan global, perubahan uh, iklim, itu mulai semakin banyak yang masuk ke sana. Dan semakin banyak lagi yang mencoba alignment, mencoba me mensinergikan dengan tujuan dari Sustainable Development Goal, sasaran pembangunan uh, milenial uh, berkelanjutan. Jadi, jadi mulai ada realignment untuk bagaimana memastikan bahwa filantropi, kegiatan filantrofis ini menyumbang terhadap sasaran global yang berkelanjutan, sasaran pembangunan yang berkelanjutan. Bagaimana mereka beroperasi? Filantropi itu ada yang beroperasi langsung, ada juga yang memberikan dana ke pihak lain untuk melakukan pekerjaannya. Tapi secara umum terjadi perubahan pendekatan dari filantropi. Yang, yang dari memberi dana secara prinsipal gitu menjadi pendana utama menjadi apa partnership jadi membiayai bersama bersama sama dengan pelaku lain jadi misalnya Tahia ini keluarga Tahia ya Santahia dengan proyek Denggi ini ini adalah apa ya proyek global kita punya mitra lokal seperti UGM tapi juga kita punya mitra global seperti Kids Foundation welcome trust Macquarie dari Australia. Itu juga bagian dari kemitraan ini. Jadi jadi semakin banyak lembaga-lembaga filantor -lembaga trophy yang leverage dananya. Mereka tidak menggunakan dananya secara standalone sendirian, tapi mengembangkan dana ini bersama-sama dengan yang lain untuk menghasilkan dampak dan skala ekonomis yang lebih besar. Dan juga sudah mulai apa ya? Uh, granting money sudah sudah mulai juga lebih sedikit ya, lebih canggih ya. Tidak hanya sekedar grand memberi memberi uang, tapi menteri dananya itu memperlakukan dananya itu sebagai investment. Walaupun itu investment bukan berarti kembali sebagai keuntungan uang, tapi betul-betul diukur dampaknya itu betul-betul value for money-nya itu apakah menghasilkan dampak yang terbaik. Nah, jadi jadi mulai muncul strategi-strategi investasi dalam bidang sosial ini untuk memaksimalkan impact dan juga memastikan keberlanjutan dari program itu. Dan juga inf, apa, filantropi juga tidak hanya membiayai program-program yang langsung, misalnya seperti air bersih atau nutrisi atau seperti tahaya apa denggi gitu. Tapi mereka juga menggunakan resources-nya juga untuk membangun kemitraan, untuk menciptakan good governance, untuk melakukan advokasi publik, bagi kebijakan yang lebih baik untuk mereka yang miskin dan mereka yang tertinggal. Jadi jadi dana itu juga sekarang untuk mulai mempengaruhi polisi-polisi kebijakan. Walaupun tentu ada lalu dicurigai akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan pro kapitalisme dan sebagainya. Tapi filantrofi yang murni betul-betul ingin mempengaruhi kebijakan untuk memastikan bahwa mereka yang tertinggal itu bisa-bisa mendapatkan manfaat dan dampak dari proses ini. Ini merupakan contoh dari berapa filantrofi global maupun di Indonesia. Ada global dan ada local examples. Ya. Jadi kita punya family founded filantrofi. Di Indonesia itu ada Tahia, Tahir, Tanoto, Yayasan dari Keluarga Pangestu, Yayasan Pelayanan Kasih dari Keluarga TP Rahmat. Kalau di global kita mengenal Bill and Melinda Gates misalnya. Kemudian kita banyak corporate founded filantrofi, itu ada Bakti BCA, ada Yayasan Dharma Bakti Astra, ada Mandiri CSR, ada Jarum Foundation, ada Disney dan Microsoft di global misalnya. Tapi kita juga ada banyak faith-based organization. Jadi filantropi yang 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 didirikan karena motivasi iman dan spiritual agama dari masing-masing itu. Ada Muhammadiyah, ada Karina, ada Buddha Suci, ada Dompet Du'afa, ada Habitat, ada World Vision Kemudian juga ada forum humanitarian ini anggotanya motivate group ini. Muhammadiyah, NU, Habitat itu ada ada grup perhimpunan, satu kelompok di mana itu ada motivate yang bersama-sama bekerja di sana. Lalu juga ada ada sebutan independent filantrofi uh, atau saya sebut intermediari karena memang semua filantrofi uh, ini harusnya memang menerapkan prinsip-prinsip yang independen. Nah yang intermediari itu misalnya ada Bina Swadaya di Indonesia, ada Oxfam, ada Save the Children, ada Yayasan Cinta Anak Bangsa, ada Yayasan Kanker Indonesia, ada Yayasan Konservasi Alam Nusantara, dan sebagainya. saya kira ini contoh-contoh banyak sekali filantropi yang masuk dalam proses ini. Nah, penting dipahami bahwa pengelompokan ini tidak harus mutually eksklusif ya. Karena yang faith-based juga bisa saja intermediary. Yang family founded juga bisa intermediary. Misalnya, Bill Gates itu juga menerima dana dari teman-temannya uh, Bill Gates gitu Jadi Warren Buffett misalnya memberikan dananya ke Bill Gates untuk disalurkan ke lembaga lain gitu. Jadi, jadi Bill Gates, walaupun menerima dana dari family, tapi mereka juga menjadi intermediary dari teman-teman uh, mereka donor-donor. Uh, major donor yang mereka kenal. Yang nah, ini kira-kira memberi gambaran petanya. Jadi tidak mutually eksklusif, tapi faith based misalnya mereka juga intermediary. Muhammadiyah tentu sangat apa uh, disupport oleh para anggotanya yang puluhan juta di Indonesia. Tapi mereka juga menerima dana dari pihak lain, dari supporter, dari donors, dan sebagainya. Saya kira itu uh, itu masukannya. Dan kemarin ada debat yang menarik tentang uh, pendidikan kemarin, bagaimana ada pandangan terhadap corporate founded Orbent filantropi boleh menerima uang dari teks atau enggak? Nah itu itu diskusi yang menarik bagi kita semua. Nah pada akhirnya filantropi juga ingin melakukan kontribusi kepada SDG. Saya dapat gambar ini dari Prof. Laksono teman baik di UGM yang menyampaikan bahwa untuk melakukan mencapai SDG ini memang membutuhkan semua ada pemerintah, ada akademia dan ekspertis, ada civil society dan media ada filantropi dan bisnis. Jadi semua ini berperan penting untuk mendukung SDGs gitu ya. Lalu ada partnership di sebelah kiri membangun trust, kemitraan yang setara, partisipasi dan accountable. Lalu juga memastikan semuanya win-win solution gitu. Jadi jadi memberi gambaran bahwa filantropi ini juga merupakan pelaku aktor pembangunan yang penting sekali untuk mencapai SDGs. Nah, ini kira-kira gambaran filantropi yang kita kita memberikan muka memberikan semacam gambaran global dari filantropi. Lalu saya akan masuk ke uh, session berikutnya tentang Tahia ini. Tadi Pak Jo sudah memberikan sedikit gambaran mengapa Tahia ini didirikan. Jadi saya tidak akan mengulangi kembali tapi pada dasarnya inilah uh, uh, yayasan Tahia yang didirikan tahun 90, jadi sudah 30 tahun sekarang umurnya oleh Bapak Julius Tahia dan Ibu Jin Tahia, yang pada dasarnya ingin melihat Indonesia yang lebih baik melalui kemitraan di, di pendidikan, budaya, kesehatan, lingkungan hidup, dan pelayanan sosial. Dan saya mendapati sangat menarik nilai-nilai dasar yayasan ini, yaitu empati, equality, dan pluralisme. Bagi saya, tiga nilai ini sangat apa ya sangat relevan bagi Indonesia saat ini padahal ini dibentuk 30 tahun lagi. Jadi ketika kita melihat di 30 tahun sekarang, ini saya melihat luar biasa. Dan ini juga salah satu alasan mengapa saya bergabung kepada lembaga ini. Jadi pada dasarnya yayasan ini dibentuk seperti kata Pak Jos tadi mulai sebagai tradisional atau konvensional filantropi. Jadi memberikan donasi, hibah, untuk proyek-proyek yang kelihatan yang menurut Pak Jos tadi yang di mana outcome dan impact-nya itu gampang diukur, bisa kelihatan langsung. Kita mudah mengukur hasil dan suksesnya. Dan terutama juga bagus sekali untuk dipublikasikan dan juga untuk apa ya? mengukur kontabilitas kita. Jelas berapa banyak anak yang dioperasi katarak gitu berapa banyak gedung sekolah yang dibangun, mudah sekali dilihat dan juga sangat membantu membangun reputasi sebagai yayasan yang baru. Dan terutama kita memberikan dana kepada lembaga-lembaga lain. Jadi inilah more or less kira-kira ciri-ciri tradisional dan konvensional. Dan sekali lagi, ini bukan masalah baik atau buruk ya. Jadi konvensional itu juga penting sekali ada. Karena memang mereka seringkali saving lives gitu. Mereka membangun, me, 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 apa ya, merespon terhadap kebutuhan yang saat ini dan harus terjadi. Jadi, jadi ketika kita bicara mengenai konvensional dan venture itu bukan antara mana yang lebih baik dan lebih buruk. Itu adalah pilihan strategis bagaimana mengapa me, 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 ya me, 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 merespon terhadap kebutuhan yang ada di sekitar kita. Jadi itu pilihan strategis yang terbaik yang akan bisa kita lakukan nah sedangkan inilah dalam perjalanan Tahia kita mulai dengan beasiswa membangun sekolah di Aceh waktu tsunami operasi katarak jadi kita bisa melihat hasilnya dengan cepat dan filantropi baik sekali memulai kegiatan seperti ini jadi membangun reputasi betul-betul melihat hasilnya dengan baik dan dinikmati oleh masyarakat nah tapi di, di awal perjalanan keluarga Tahia mulai juga masuk kepada tantangan venture, misalnya mereka masuk ke lingkungan hidup konservasi, konservasi yang tidak begitu saja mudah diukur dampaknya. Ketika saat ini misalnya kita sedang bekerja sama dengan para petani rumput laut di Rote, gitu. bagaimana mereka bisa bertani, apa, menumbuh, apa, berbudidaya rumput laut, tapi memakai apa ya, clean, apa ya, manajemen Praktek manajemen yang sesuai dengan uh, lingkungan hidup, jadi menerapkan proses konservasi dalam rumput laut. Nah, itu hasilnya tidak kelihatan sekarang, akan sangat sulit diukur bagaimana melihat perilaku para uh, petani rumput laut ini. Kita bisa mengukur pendapatan mereka, tapi belum tentu pendapatan mereka yang naik itu muncul dari perilaku perubahan untuk uh, menerapkan praktek-praktek uh, yang ramah terhadap lingkungan hidup, apalagi mengukur, misalnya melakukan renovasi terhadap candi-candi. Bagaimana kita membangun budaya, mencintai budaya Indonesia, membangun harmoni, itu tidak mudah diukur. Tapi ya itulah yang mau kita lakukan. Jadi pada dasarnya, filantrofi Ventura itu mencoba menemukan kegiatan-kegiatan eksperimen, riset, inovasi, dan pendekatan baru untuk masalah-masalah sosial di sekitar kita. Jadi, mencoba menemukan inovasi dan riset, dan biasanya ini risikonya tinggi, risiko gagalnya tinggi, probabilitas untuk gagal cukup tinggi. Tapi, kalau dia berhasil, dia bisa mempunyai dampak yang besar sekali terhadap masyarakat. Dan juga, lembaga filantropi yang ventura tidak hanya memberikan uang, mereka juga membangun human capital, sumber daya manusianya, dan juga membawa apa ya intelektual modal intelektualnya juga jadi kita bayangkan keluarga Tahia yang pengalaman di bisnis mereka akan membawa disiplin bisnisnya dalam filantropi ini memastikan tata kelola organisasi yang sehat misalnya dan lalu membangun network juga jadi jadi bagaimana membangun jaringan untuk menolong filantropi ini dan filantropi Ventura juga biasanya tidaknya memberikan uang lalu menunggu laporan mereka ingin menjadi bagian dari proses pekerjaan filantropi itu, mereka tidak duduk dan memberikan uang, dan menunggunya, tapi ingin menjadi mitra dan mengambil risiko bersama dengan mitra-mitra itu. Jadi, ketika mitra itu gagal, kita tidak bisa menyalahkan mitra itu sendiri, tapi itu menjadi bagian kita bersama. Itulah merupakan bentuk dari filantropi Ventura, dan semakin banyak lembaga seperti ini. Bahkan, kalau kita melihat Ventura, filantropi yang besar seperti Bill Gates. Mereka menerapkan ini dengan sangat disiplin. Mereka betul-betul terlibat sepenuhnya dalam proses proyek-proyek yang ada. Bahkan mereka akan memastikan mereka membuka, apa, me me melakukan advokasi kebijakan misalnya yang harus mereka ikuti bersama, bersama-sama dengan mitranya. Lalu salah satunya juga kita bersedia untuk apa ya bermitra jangka panjang, tidak hanya jangka pendek, untuk bisa bekerja sama. Karena kita ingin betul-betul membuat terobosan, jadi pada akhirnya sasaran kita melalui filantropi ini membuat terobosan dan inovasi, memastikan ada hasil yang berkelanjutan. Nah, terutama dalam denggi itu juga membangun kapasitas riset di Indonesia. Nah, itu akan menjadi bagian dari proses ini. Nah, kita masuk sekarang ke, ke pekerjaan tahiya dalam denggi ini. Mengapa keluarga ini masuk ke demam berdarah? Salah satu alasan memang ada salah satu keluarga yang juga pernah kenal demam berdarah. Jadi memang uh, melihat perkembangan demam berdarah yang demikian parah ini menjadi apa ya bagian dari panggilan dari keluarga ini. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, jadi pada tahun 2004 itu uh, keluarga ini sudah mulai gitu untuk melakukan ini. Jadi setelah kita menghabiskan 50 miliar proyek ini gagal. Jadi menggunakan metode targeted source reduction itu ah, tidak berhasil. Tapi ada pembelajaran di sana. Pembelajarannya terutama bagaimana melakukan community engagement, bekerja dengan local community, dengan pemerintah, dan sebagainya. Ah, akhirnya di 2011, kita berkenalan dengan teman-teman ah, dari Monash University yang mengenalkan background teknologi mengenai bakteri Wolbachia. Nah, tapi tentu untuk ini diterapkan di Indonesia membutuhkan proses yang sangat complicated, karena adopsi teknologi biotek seperti ini tidak begitu saja ada teknologinya, langsung bisa dipindahkan. Dia membutuhkan proses yang lama, yang sangat apa ya, membutuhkan sama-sama kompleksnya dengan teknologinya itu sendiri. Jadi adopsi ini membutuhkan para peneliti lokal dan nasional kita yang juga... Mem yang juga harus mempunyai keterampilan, kemampuan yang luar biasa. Nah, mengapa demam berdarah ini menjadi prioritas kita? Seperti kita ketahui, demam berdarah ini merupakan sudah mengglobal. Hampir 400 juta orang terdampak di 2019. Asia sendiri 67 juta, Indonesia hampir 8 juta. Dan kemarin, bulan berapa bulan terakhir kemarin itu, demam berdarah muncul lagi di negara kita. Hanya untuk pasien saja kita menghabiskan 400 juta per tahun di tahun 2019. Dan Bloomberg yang mengadakan apa dokumentasi tentang demam berdarah ini mengatakan inilah penyakit tropis yang paling bertumbuh paling cepat di dunia. Dan saat ini dengan pandemi COVID pun ini menjadi persoalan besar karena demam berdarah ini tentu akan apabila terus terjadi uh, insiden bertambah terus, tentu akan membuat persaingan uh, akan membuat kapasitas rumah sakit-rumah sakit kita menjadi akan sangat uh, terbatas untuk melayani. Uh, sebenarnya saya akan melakukan uh, animasi ini sekitar 3 menit, tapi biasanya dalam Zoom tidak tidak berjalan dengan baik. tapi saya ingin menyampaikan ke teman-teman di sini Bapak Ibu semua, Silahkan di-search di YouTube, itu ada Wolbachia Mosquito. Ini ada speed drawing animation. Itu nanti tolong di-search -di dan di-klik itu. Itu sangat menarik. Saya percaya bahwa Ibu semua akan, akan sangat tertarik dengan teknologi Wolbachia ini. Karena kalau kita memahami ketika kita melawan demam berdarah atau malaria, biasanya yang kita lakukan adalah melindungi kita, apakah itu dengan kelambu, atau membersihkan genangan-genangan uh, air atau yang kedua membunuh nyamuknya gitu ya tapi apa yang kita lakukan dengan teknologi ini yang kita lawan adalah virus dalam tubuh nyamuknya kita men me me menyuntikkan bakteri Wolbachia ke dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti lalu itu kita ternakan kita lepas di masyarakat lalu bakteri itu akan memblok virusnya Nah, ini tentu akan membutuhkan apa ya? banyak analisa termasuk analisa apa? termasuk analisa etis dan risiko. Dan sebelum proyek ini dimulai, teman-teman UGM juga merekrut semacam etika apa? komite etis untuk memastikan bahwa proses teknologi ini dilakukan dengan etika yang benar, dengan cara-cara etikal yang benar dan juga dengan risiko-risiko mitigasi risikonya nah silahkan itu dilihat di YouTube ini sangat menarik nah proyek Denggi kita ini merupakan proyek kerjasama antara UGM Yayasan Tahia dan Monash University nah, ini yang kita lakukan di Jogja saat ini dan tentu dengan blessing dari Sultan karena melakukan riset dan trial ini di Jogja betul-betul membutuhkan uh, approval dari persetujuan dari uh, pemerintah. Dan Sultan memberikan kita izin untuk melakukan ini. Dan tentu dengan dukungan dari Kementerian Kesehatan dan juga masyarakat di Jogja. Jadi kalau kita lihat tiga partner ini punya uh, uh, peran masing-masing. Universitas Gajah Mada merupakan pimpinan saintifik kita untuk memastikan teknologi ini diadopsi dengan baik di Indonesia. Dari para peneliti yang memastikan bagaimana mengadopsi ini di Indonesia karena nyamuk Indonesia kan tidak begitu saja sama dengan nyamuk Australia misalnya strainnya bagaimana dan sebagainya. Lalu juga memastikan regulatorinya kita kita ikutin melakukan engagement dengan komunitas di di masyarakat di Jogja. Lalu juga membangun kapasitas kita bersama. Monas University sebagai pemilik background teknologinya jadi intellectual property rights-nya, mereka menjadi quality assurance-nya, memastikan teman-teman di UGM betul-betul melakukan semua proses quality assurance yang diperlukan, gitu ya. Lalu juga mencari global apa global funding dan networks dan mereka bekerja sama dengan Gibbs Foundation, Welcome Trust dari UK, Macquarie dari Australia dan sebagainya. Lalu ya Santahia ya, di samping funding untuk Indonesia, kita juga lalu mem mem Mensupport dalam sumber daya manusianya, manajemen, dan good governance-nya, dan juga membangun kemitraan. Inilah yang kita lakukan: proses yang panjang dari 2011. Jadi, sebelumnya ada penemuan teknologi itu di Monash, lalu 2011, teman-teman kita di UGM mulai melakukan deployment small scale. Jadi, jadi oh, pertama melakukan safety dulu, jadi melakukan analisa risiko, analisa keamanan. Bagaimana itu bisa memastikan bahwa semua proses itu melalui analisa risiko dan etis yang baik. Baru tahun 2013 memulai dengan pelepasan nyamuk secara apa ya skala yang kecil hanya dua atau tiga dusun seperti itu kira-kira untuk memastikan bagaimana sih akan mengukur kemampuan bakteri dalam tubuh nyamuk. Jadi kita ada ada lab diagnostik di, di UGM yang khusus mempelajari melihat apa kekuatan bakteri dalam tubuh nyamuk untuk memblok virus itu. Nah, 2016 lah kita mulai melakukan pelepasan nyamuk secara skala besar sampai tahun 2020 ini. Nah, setelah itu kita akan melakukan policy adoption kalau hasilnya baik. Nah, kita melakukan dua, dua eksperimen di Jogja. Jadi yang pertama adalah eksperimental kuasi, dan yang kedua randomized control trial. Bapak Ibu semua yang biasa menjadi peneliti tahu bahwa randomized control trial ini merupakan uh, apa ya uh, proses penelitian yang akan menghasilkan kekuatan evidence yang paling tinggi karena dilakukan dengan cara-cara yang memang rigorous melalui proses statistikal yang sangat mendalam. Nah kita melakukan dua-duanya. Saat ini hasil yang sudah keluar adalah quasi eksperimental. Randomized Control Trial sudah keluar, tapi hasilnya akan kita umumkan nanti. Moga-moga Agustus ini kita bisa umumkan. Kita bisa belum umumkan sekarang sampai nanti ada pengumuman yang resmi. Nah, yang kita lakukan kalau Bapak Ibu melihat apa peta itu, kuasi eksperimen itu kita melihat ada ada hijau ini di sini. Ini adalah area yang kita intervensi di kuasi eksperimen. Lalu area yang ungu di paling kanan ini adalah area kontrol kita, sedangkan yang kuning ini buffer. Gitu ya. Lalu di tengah ada hijau dan putih ini, ini adalah kota Jogja yang kita bagi menjadi 24 grid, 24 area. 12 areanya secara random kita pilih menjadi intervensi area yang hijau, dan yang putih itu yang tidak ada warnanya itu kita siapkan sebagai kontrol area. Gitu ya. Jadi inilah proses eksperimen yang kita lakukan. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya ini dia. Populasi nyamuk stabil. Jadi kita dengan melepas nyamuk itu bukan berarti kita menambah jumlah populasi populasi nyamuk. Jadi dua tempat di dua eksperimen itu jumlah nyamuk menjadi stabil. Dan nyamuk yang stabil itu merupakan nyamuk-nyamuk yang akhirnya diisi oleh nyamuk yang sudah punya bakteri Wolbachia di dalam tubuh nyamuknya. Gitu ya. Jadi nyamuk-nyamuk yang di atas ini, ini semuanya akhirnya berisi Wolbachia. Jadi kita kita lepas, setelah mereka terbang, kemudian kita tangkap lagi untuk kita hitung lagi gitu jumlahnya. Lalu kita tes lagi apakah di dalam tubuh nyamuk ada bakterinya. Gitu nanti ya Prof Adi mungkin bisa menambahkan tapi itulah kira-kira hasil yang ada saat ini. Jadi populasinya tidak berubah, tidak menambah jumlah populasi nyamuk, tapi kita menggantikan nyamuk yang ada dengan nyamuk yang ada bakteri. Lalu bagaimana hasilnya? Yang yang sudah kita dapatkan adalah quasi eksperimen. Yaitu ini hasilnya. Kalau kita lihat jadi intervensi area dan kontrol area itu dalam 10 tahun terakhir sejak 2006 sampai 2016 itu mereka kira-kira mempunyai pola yang sama dalam kasus demam berdarah. Jadi kita lihat ini ada pola naik turun ini spike-nya itu hampir sama semua. Itu mengikuti pola masing-masing. Tapi setelah kita lepas nyamuk di tahun 2016 sampai sekarang mulai terjadi perbedaan spike di sini. Saya akan tunjukkan hasilnya di sini. Ini dia. Jadi kalau kita zoom, jadi kita lihat yang biru ini adalah populasi nyamuknya yang spike masih tinggi ini adalah daerah yang menjadi kontrol area yang tidak kita sebari nyamuk. Sedangkan yang kita sebari nyamuk berbahagia ini yang yang solid line ini. Dan kita hitung ada ada perbedaan 79 persen penurunan jumlah insiden demam berdarah di wilayah yang kita intervensi dengan confidence level 95 persen. Jadi sangat signifikan. Jadi harapan kita ini bisa bertahun-tahun kemudian, karena ini memang ini sekali dilepas, kita bisa lama sekali nih dampaknya, bisa puluhan tahun. Walaupun tentu itu teorinya tentu kita ingin, ingin melihat evidennya nanti. Itu, itu saya kira sebelum saya masuk ke berikutnya, ke diskusi dan lesson learn, saya akan memberikan waktu untuk Prof. Adi Utarini sebagai tim leader dari teman-teman peneliti di Jogja, untuk mungkin memberikan komentar 3-5 menit gitu, menjelaskan apa tantangan dan mengapa penelitian ini penting untuk kita semua, dan juga bagaimana ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman peneliti di UGM. Prof. Adi Utari ini adalah anggota Dewan Riset Nasional, tahun ini diangkat menjadi Dewan Riset Nasional. Beliau juga adalah penerima Habibie Award tahun 2019, sebagai peneliti kedokteran jasa pen, apa, jasa menjadi berjasa dalam penelitian kedokteran. Beliau juga adalah dosen di Tropical Medicine di Fakultas Kedokteran Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat di UGM. Prof, silakan Prof, silakan menyampaikan beberapa komentar. Mohon untuk hostnya membuka mengunmute Prof Adi Utarini. Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Trihadi dan juga Pak Kosmas. Apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, sangat baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, saya ingin memulai dengan menyampaikan bahwa bagi seorang peneliti adalah merupakan real privilege untuk bisa bekerja sama dengan Yayasan Tahia dan kemudian merasakan sebuah luxury Um, dapat meneliti selama 10 tahun, ya. Dan hal ini dimungkinkan dengan, dengan dari Yayasan Tahia. Um, mengenai tantangan, berbicara mengenai tantangan. Um, yang pertama tentu ada tantangan yang sifatnya saintifik. Dan tantangan saintifik itu itulah yang selalu memunculkan curiosity, sehingga research ini berkembang dari waktu ke waktu. Nah, akan tetapi dalam penelitian ini memang eh, bukan itu saja. Bahkan ada tantangan di luar itu yang cukup besar, yang eh, pada suatu titik bahkan eh, hampir saja penelitian ini tidak berjalan sampai dengan saat ini. Nah, beberapa tantangan itu, yang pertama memang eh, Penelitian ini uh, sifatnya adalah breakthrough, sehingga uh, tadi Pak Tri menjelaskan bagaimana kita harus menjelaskan, khususnya kepada masyarakat, karena ini adalah intervensi community yang itu kita lakukan di masyarakat. Bapak ibu dapat membayangkan, tentu kita tidak dapat dengan mudah melakukan pelepasan Bu. Uh, tanpa membuat masyarakat ini mengerti bagaimana logiknya dan mengapa ini diperlukan. Nah, uh, equally import juga tantangan untuk meyakinkan uh, para pemangku kepentingan stakeholder engagement. Uh, mengapa? Ya karena risiko cukup besar kalau masyarakat tidak memahami dengan baik, uh, tentu Dapat terjadi misalnya risiko-risiko yang ini yang perlu kita uh, mitigasi sejak awal. Nah, internally juga ada tantangan. Penelitian ini cukup besar, ada at some stage sampai 100 orang. Dan multidisciplinary, yang masing-masing mempunyai karakter kuat yang berbeda. Uh, tim media komunikasi misalnya, akan sangat berbeda karakternya dengan mereka-mereka mereka yang bekerja di laboratorium uh, dengan fasilitas yang sangat canggih, uh, dan ini memerlukan apa ya, uh, teamwork yang sangat kuat. Nah, kemudian juga ada uh, tantangan yang um, ini mungkin juga tidak biasa, yaitu ketika. Uh, begini, pada umumnya peneliti itu uh, berkomunikasi dengan publik, dengan media, dengan policymaker, itu ketika hasilnya sudah hampir jadi. Sehingga kita bisa sangat meyakinkan. Nah, tapi ini tidak dapat dilakukan pada penelitian ini, karena tadi sejak awal nature-nya kita akan melepaskan nyamuk, dan pasti itu sudah harus difahami oleh, oleh berbagai stakeholder. Um, saya kira ini Pak Tri, uh, utamanya jadi ada tantangan saintifik, ada tantangan berupa teamwork yang harus berjalan dengan baik, juga ada tantangan yang uh, sifatnya lebih pada berkomunikasi dengan publik dan juga dengan para stakeholder. Uh, overall, bagi kami sangat menyenangkan untuk bisa bekerja sama dengan Yayasan Tahya dan juga mengenal keluarga Tahya. Terima kasih. Terima kasih Prof, sangat menolong. Terima kasih kembali. Jadi itu kira-kira pengalaman dari Prof Adi sebagai ketua atau tim leader dari riset dan trial ini. Saya sekarang masuk ke lesson learn dan diskusi. Moga-moga bisa lima menit kita bisa selesaikan supaya kita bisa punya waktu tanya jawab. Lesson pertama adalah bagaimana uh, skala nanti ketika proyek ini sudah riset dan trialnya menghasilkan hasil yang baik, bagaimana memastikan keberlanjutan dari program ini ke depan, terutama melakukan scale up implementasi ke wilayah-wilayah lain. Saat ini Jogja sangat mendukung, jadi kalau ini selesai tentu kita akan uh, mencoba membantu daerah-daerah di sekitar Jogja City, apakah bantu Sleman dan sebagainya. Tapi nanti bagaimana kalau proyek ini masuk ke tempat-tempat lain? Terutama kita bicara tentang fundingnya ini. Filantrofi tentu tidak bisa membiayai tanpa batas. Dana kita juga akan terbatas. Kalau ini nanti kita scaling up, seperti apa kira-kira financing, apa yang model keuangan, model pendanaan untuk proyek seperti ini? Apakah itu harus dilakukan oleh pemerintah dari dari dana-dana publik? Artinya apa? Membutuhkan policy, membutuhkan kebijakan supaya dana bisa dianggarkan. Atau kita bisa mendorong private business. Kalau private yang akan ikut di sini, kira-kira bagaimana dimensi komersialnya? Seberapa jauh itu akan mempengaruhi terhadap dampak dari dari scaling up ini? lalu apakah juga mungkin akan muncul filantropi filantropi lain yang akan tertarik untuk membangun karena Tahia sudah memulai ini mereka termotivasi untuk melakukannya jadi jadi ini model yang terus akan kita cari ini ini menjadi bagian tu apa PR kita bersama dengan UGM bagaimana mendorong uh, mem, mem, peng, apa, mem, mengadvokasi kebijakan juga baik mempengaruhi pemerintah maupun filantropi yang lain dan juga mungkin para uh, bisnis untuk melihat ini sebagai kesempatan melakukan CSR misalnya untuk melakukan uh, proyek filantropi ini. Ini yang pertama. Jadi jadi bagaimana keuangan financial model ke depannya. Yang kedua pada akhirnya filantropi uh, pun seperti apa entiti bisnis, entitas bisnis juga membutuhkan um, perlu melakukan pilihan-pilihan strategis. Jadi kalau kita melihat uh, core vision, mission dan core value lalu kita ingin melakukan sustainable impact, kita tetap harus melakukan pilihan-pilihan strategis di tengah itu. Siapa yang mau kita bantu? Apakah kita punya bias? Kalau Tahya ingin membuat ini adalah dengi proyek denghi ini berhasil, apakah nanti akan bisa menggunakan hanya mereka yang mampu saja, atau juga mereka yang butuh, yang miskin pun harusnya tidak ditinggalkan misalnya bagaimana sektor ini memastikan bahwa ini bisa dipilih untuk melakukan dampak yang paling besar. Nah ini semua adalah pilihan pilihan model yang harus kita pikirkan. Jadi jadi filantropi juga harus berpikir secara disiplin seperti juga entitas bisnis untuk melakukan program-programnya. Ini pembelajaran yang ketiga juga. Jadi bagi 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 keluarga Tahia, filantropi ini memberikan ruang yang unik bagi keluarga dan juga bagi bisnis. Jadi dia bersama-sama bisnis keluarga dan filantrofi itu membangun keutuhan kehidupan apa ya pengalaman yang utuh dari kehidupan keluarga. Jadi disiplin bisnis dan apa yang di yang bertahun-tahun dibangun oleh keluarga Tahia itu juga harusnya bisa menjadi apa ya menjadi moda sosial melakukan filantrofi yang baik. Di satu sisi society yang 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 apa good society di filantrofi semangat untuk filantropikal semangat filantropis ini juga mempengaruhi pengambilan keputusan di bisnis sehingga ketika ini semua dilakukan bersama dengan baik dia akan menciptakan yang saya sebut legacy impact yang berkelanjutan dari keluarga dari bisnis dan filantropi lalu bagaimana semua ini dikerjakan dan di, di apa dilakukan oleh mereka yang profesional nah apa diskusi kita diskusi kita pertama adalah sayang sekali ini Indonesia itu punya uh, regulasi tentang filantropi ini semua undang-undang peraturan menteri dan sebagainya dan sebenarnya ada 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 dua insentif dari pajak pertama adalah exemption jadi yang ini tax apa apa exemption bagi filantropi yang menerima donasi yang kedua adalah tax deduction. Jadi kalau saya memberikan dana ke filantropi, maka itu akan dipotong dari pajak saya, dari penerima pendapatan saya. Nah, tapi ini semua sayangnya hanya berlaku untuk tax deduction ini hanya berlaku hanya untuk lima area yaitu bencana alam, riset dan development, untuk pembangunan infrastruktur sosial, pendidikan dan olahraga sayang sekali tahiyat kesehatan tidak masuk di sini. Nah, tapi kita kita juga melihat apakah risetnya yang kita lakukan juga menjadi bagian itu. Tapi semua dengan peraturan ini sayangnya saat ini kita belum punya peraturan pemerintah yang menolong kita bagaimana untuk mengakses kepada insentif ini secara transparan. Kita belum tahu bagaimana sebenarnya proses mekanisme persetujuan untuk mendapatkan insentif ini. Dan yang terutama adalah apa ya kejelasan tentang definisi legal related parties, Donors donor dan penerima. Karena ini penting karena bisa saja donor kita mendapatkan tax exemption, tapi sebenarnya kita memberikan ke filantropi yang milik kita sendiri. Jadi ini perlu didefinisikan dengan hati-hati. Tapi sebenarnya ini tidak tidak rumit karena banyak negara sudah melakukan ini dengan baik. Gitu ya. Maka itu perhimpunan filantropi Indonesia mencoba untuk merekomendasikan beberapa poin di bawah ini. Bagaimana melakukan memperluas skop dari tax incentive tadi. Supaya tidak hanya lima bidang tadi atau enam bidang tadi. Kemudian memastikan ada peraturan yang jelas, yang transparan bagaimana ini bisa diakses semua. Kemudian juga menyederhanakan proses persetujuan dan akses untuk mendapatkan insentif ini. Jadi secara singkat kita ingin betul-betul ingin melihat bahwa filantrofi ini diberlakukan di, di, di sebagai mitra setara pemerintah untuk melakukan pelayanan dan pekerjaan mereka. Terakhir, discussion untuk mungkin bagi kita semua yang menarik mungkin juga untuk teman-teman apa sekolah bisnis adalah terutama bagi Tahya dan teman-teman peneliti yang mendalami denggi ini. Ketika kita menciptakan apa ya memang menciptakan teknologi di mana nyamuk-nyamuk dengan bakteri itu ini ini kita akan bergumul dengan bagaimana mendefinisikan produk kita. Kalau kita menemukan vaksin kan gampang, tinggal nanti yang pakai tinggal beli gitu ya. Tapi kalau ini hasilnya nyamuk yang punya bakteri, ini bagaimana produk ini di mana didefinisikannya? Apakah sebagai public goods gitu? Eh uh, jadi How, how to to define this karena dengan mendefinisikan ini dengan tepat juga akan menolong kita untuk masuk ke kebijakan dan menentukan bagaimana uang untuk melakukan ini dana untuk melakukan ini. Nah. Bagi Tahia, yang penting bagi Tahia, apapun keputusan ke depan untuk implementasi, kalau teknologi ini baik dan diterima dan dan nanti akan menghasilkan apa dampak yang baik, kita tidak hanya memastikan dampaknya berkelanjutan, dan juga risikonya bisa dimitigasi, tapi kita juga ingin memastikan bahwa tidak ada orang yang tertinggal. Jadi jangan sampai apapun produk kita ini hanya bisa digunakan oleh mereka yang hanya bisa membelinya. Karena ini adalah, ini adalah public goods, quote-unquote, yang harusnya bermanfaat untuk banyak orang. Jadi semangat kita sebagai filantrofi harusnya tidak hilang ketika ini menjadi implementasi dan scale up. Nah, yang berikutnya, kalau ini menjadi scale up, kalau ada banyak aktor dan pelaku filantrofi yang akan bekerja sama, bagaimana tata kelola organisasinya, bagaimana nanti kerjasama dengan pemerintah, dengan bisnis, dengan filantrofi, kalau akan makin banyak aktor-aktor yang mendukung ini. Bagaimana governance-nya, memastikan interest-interest masing-masing dikelola dengan baik, proses pengambilan keputusan, dan sebagainya nah ini bagi saya menarik bagi Ipmi sebagai sekolah bisnis bagaimana sebenarnya mengelola filantropi dan bisnis ini menjadi satu integrated apa ya integrated entity gitu menjadi satu bagian apa ya bukan sesuatu yang terpisah dia menjadi bagian dari proses uh, uh, pengembangan manajemen dan kepemimpinan di sekolah-sekolah bisnis gitu. uh, banyak sekali uh, kita me, apa ya Uh, uh, melihat bahwa pada akhirnya pelaku pelaku bisnis ini melakukan filantropi, tapi banyak sekolah bisnis kita oh. tidak menyiapkan uh, para pemain bisnis itu menjadi apa ya untuk mengelola filantropi dan bisnis ini dengan baik. Ini mungkin tantangan kita bersama. Sekarang itu itu Kosmas, maaf waktunya agak uh, agak lebih dikit karena kita tadi mulai dengan terlambat. Silakan Pak Kosmas, saya kembali. Baik, terima kasih Pak Trihadi. Dan juga Ibu Tri, Ma, uh, Ibu Adi Utarini, Maaf. Mari uh, Ibu dan Bapak semua kita berikan aplaus dulu kepada uh, para na, uh, narasumber kita barusan ini ya. Uh, saya tidak perlu membuat kesimpulan Pak uh, Tri, tetapi dari presentasi Bapak ada beberapa hal yang ingin saya angkat kembali. Pertama adalah Indonesia merupakan one of the most generous Society begitu, Pak. Ya, kalau tahun lalu nomor satu, sekarang mungkin tidak nomor satu, nggak apa-apa. Dan yang jelas, bahwa donasi itu tidak hanya dana, tetapi juga waktu, begitu ya, Pak. Ya, kemudian yang penting, bahwa donasi itu tanpa pamrih, dan karena itu tidak perlu memilih. Kemudian seorang uh, filantropis itu tidak hanya bermimpi ya, tetapi juga orang yang betul-betul take action dan hari ini Bapak membawa satu contoh konkret dari Yayasan Tahia. Saya juga baru tahu, Pak, bahwa nyamuk di Indonesia beda dengan nyamuk di Australia ya. <laughs> Mungkin nanti uh, Profesor Utari ini bisa menyampaikan. <laughs> Kemudian hal lain juga adalah bahwa filantropi yang berdampak dan berkelanjutan seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Jos itu harus mempunyai output, harus punya outcome dan punya impact. Dan dalam banyak hal bukan cuma filantropisnya tetapi juga SDM-nya, Pak ya. SDM yang terlibat yang kita butuhkan adalah yang profesional. Yang accountable dan tentu saja yang qualified. Sebelum nanti kita masuk ke tanya jawab, mungkin Pak Tri bisa berbagi cerita sedikit apa panggilan Bapak menjadi seorang profesional, pekerja kemanusiaan, Pak, sejak muda dan sepanjang hidup Bapak masih tetap berkutat di bidang kemanusiaan ini, Pak. Silakan, Pak. Waduh, terima kasih, Pak Kosmas. Pertanyaan sangat personal, tapi... Saya senang untuk menjawabnya. Jadi memang uh, ya kalau melihat apa saya lulusan ITB mungkin orang akan bertanya kenapa kok kesasar ke filantropis itu. Uh, jadi memang waktu itu saya memang mengambil semacam sabbatical leave itu uh, terpanggil untuk melakukan filantropis yang sebagian waktu mahasiswa saya lakukan itu. Saya ingat waktu mahasiswa saya mengajar uh, panti asuhan di Jimbeluit itu dekat Parahyangan itu ada dulu ada panti asuhan milik Departemen Sosial di sana. Lalu juga kita suka ke lapangan dengan teman-teman ITB, bikin bikin pompa, uh, hydra, apa pump itu di Sukabumi. Jadi waktu saya bekerja bisnis, uh, saya lagi pikir saya mungkin ambil sabbatical lip sebentar gitu melakukan ini. Gitu. Lalu saya bergabung dengan lembaga namanya World Vision. Gitu. Nah, saya pikir setahun dua tahun saya udah bisa kembalilah ke bisnis. Tapi rupanya kecantol pak. Jadi bekerja filantropi itu bisa mencandu pak. Jadi memang melihat apalagi melihat hasilnya itu luar biasa. Jadi jadi itu sebenarnya. Jadi kalau ngomong secara apakah itu direncanakan dari awal nggak juga. Tapi memang pada akhirnya saya juga melihat bahwa ilmu saya di ITB juga ada yang banyak kepakai gitu pak. Jadi memahami sistem memahami sumber daya manusia statistik, ekonomi, itu semua juga dibutuhkan dalam filantrofi. Jadi banyak orang berpikir filantrofi itu pekerjaan sosial, hanya butuh orang-orang lulusan sosial gitu. Padahal Prof. <tuk> Adi Utari ini, jago kedokteran akhirnya melakukan pekerjaan filantrofi juga gitu kan. Dampaknya ke filantrofi juga gitu. Jadi jadi filantrofi itu membutuhkan bermacam multi apa multi sektoral ilmu gitu. Jadi bayangkan proyek dengki kita ada media komunikasinya lah, ada orang yang advokasi polisinya lah, ada ada ahli-ahli sainsnya dari dari yang ahli entomologis nyamuknya sampai epidemiologi seperti Prof Adi Utarini gitu Jadi jadi ada banyak macam-macam orang di sana. Jadi saya kira filantropi ini memang apa ya membutuhkan pemahaman sistem yang baik, multidisipliner dan tempat banyak orang sebenarnya bisa melakukan pekerjaan termasuk orang-orang yang sekolah manajemen dan bisnis Good governance dan sebagainya. Jadi, itu, Pak. Jadi, saya, itu bagian dari perjalanan saya. Terima kasih, Pak Kusma. Baik, terima kasih, Pak Aldi. Kita masih punya waktu sekitar mungkin 20 menit, ya, Pak. Ya, ya, Pak, dari uh, pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pada saat mendaftar. Mari kita lihat beberapa pertanyaan dulu yang bisa dibahas, Pak. Uh, saya akan share screen. Ya, apakah Bapak sudah lihat screen saya? Sudah, Pak. Baik. Mari... Uh... Baik, pertanyaan pertama dari Pak Hasan Saifullah, MTS Manbaul Ulum, Pak. Apa langkah-langkah konkret kontribusi filantropi yang berkelanjutan? Nah, silakan, Pak. Jadi kalau saya ini saya cepat dengan Pak Jos tadi, pada dasarnya semua filantropi harus betul-betul uh, melihat theory of change tadi, melihat output, outcomes, dan impact. Dan melihat tiga itu, saya menggunakan kata simple, evidence salah satu pembelajaran saya dengan teman-teman UGM ini dari proses riset dan trial ini inti dari suatu proses yang berkelanjutan itu adalah eviden yang jelas yang bisa kita ukur dan kemudian kita amati bagaimana itu berkelanjutan. Jadi saya melihat ini berkelanjutan itu bukan berkelanjutan organisasi filantrofinya yang hidup terus gitu ya, tapi dampak dan legasinya yang hidup terus gitu. Nah, itu betul-betul memahami perlu apa teori of change tadi, dan juga evidence, Pak. Lalu juga, uh, uh, dukungan dari masyarakat, jadi betul-betul ini dimiliki bukan oleh lembaga filantropinya, tapi dia dimiliki oleh pemangku kepentingan sekitarnya, terutama masyarakat yang ada. Jadi, ketika program-program filantropi itu sudah dimiliki bersama oleh mitra dan oleh masyarakat, disitulah berkelanjutannya akan terjadi, gitu ya. Jadi, jadi evidence. Uh, ownership gitu ya itu penting sekali. Saya kira itu pak kalau dengan cepat dari sisi poin itu. Dan Baik, pak, telah... evidence dan ownership sebagai alat penyamin Betul. supaya itu berkelanjutan begitu ya. Betul. Berikutnya dari Pak Irfan Ismail tidak ada keterangan dari mana beliau. Moga-moga Pak Irfan ada di dalam webinar ini. Apa perbedaan mendasar antara filantropi dengan donasi pak? Pertanyaan sangat mendasar pak betul jadi kalau kembali ke poin yang saya sampaikan tadi donasi itu bagian dari filantropi sebenarnya tapi filantropi itu sendiri tidak harus donasi uang jadi semua kegiatan yang menolong orang lain orang asing memberikan dana dan juga memberikan pikiran dan waktu kita dan energi kita itu semua adalah filantropi uh, tapi sekali lagi filantropi seperti Pak Jo sampaikan juga melihat hasilnya kalau sekedar donasi kita katakanlah di pinggir jalan gitu lihat anak ya itu donasi yang baik juga sih tapi uh, itu menurut saya belum kita sebut sebagai filantrofi yang betul-betul akan melihat hasil ke depannya gitu jadi donasi itu biasanya bagian dari filantrofi itu bagian pertama dari itu tapi filantrofi bukan hanya donasi Apakah Bapak bisa katakan donasi itu insidentil begitu? Uh, donasi kan bisa insidental dan bisa jangka panjang juga kan, Pak ya. Jadi ada donasi yang teratur, bahkan filantrofi-filantrofi besar seperti Oxfam, World Vision, Save the Children itu mendapatkan donasi yang sangat teratur. Jadi donasi itu bisa bisa reguler, bisa insidental gitu. Nah, yang baik itu yang reguler. Jadi jumlahnya itu kadang-kadang nomor dua, Pak. Jadi yang penting itu sebenarnya donasi yang reguler. orang yang komitmen memberi katakanlah 100 perak, 5.000 perak setiap hari. Itu lebih powerful daripada juga memberikan jutaan sekali gitu. Jadi jadi itu itu bagian dari proses filantropi juga. Baik, Pak, terima kasih. Berikutnya dari maafin yang tadi ya. Iya. Ramadan Pimantara Harmanto apa yang mendasari seseorang bisa menjadi seorang filantropi yang berkelanjutan mungkin tadi sudah disinggung begitu betul betul jadi pada dasarnya pertama dulu harus dimulai tidak ada orang kalau saya mencoba mengkuat ada dulu presiden world vision mengatakan tidak ada orang yang terlalu miskin untuk memberi dan tidak ada orang terlalu kaya untuk menerima jadi kegiatan filantropi ini tidak harus berangkat dari punya duit gitu. jadi seperti tadi definisi dari child, apa dari charity foundation tadi pada akhirnya gerakan filantropi itu adalah membantu orang lain, memberi donasi dan memberikan waktunya gitu. Jadi memberikan waktu menolong orang lain itu bagian dari filantropi, gerakan filantropi. Jadi itu itu penting sekali. Jadi memahami itu dulu. Filosofinya itu adalah bagaimana bisa menolong orang lain, tidak berangkat dari uang. Mantap, Pak. Jadi kembali lagi kepada definisinya tanpa pamrih ya pak ya. Betul betul. Dan dengan setulus hati begitu. Harus pak. Berikutnya dari Pak Agus Hartadi Jakarta International University. Apakah sustainable philanthropy selalu membutuhkan funding commitment jangka panjang dan akan memberikan manfaat balik ke perusahaan pemberi? Wah ini ada tim balik. Ya. Yeah saya harus, harus agak pecah dikit nih pertanyaan ini karena memang filantropi itu kan tidak harus dari perusahaan jadi filantropi itu kan ada banyak tadi jadi kalau membedakan antara filantropi dengan dengan CSR dari corporate memang agak berbeda jadi walaupun corporate juga ingin melakukan apa kegiatan filantropi yang baik untuk masyarakatnya pada akhirnya apapun yang mereka lakukan harus searah dengan misi dari pemilik saham gitu kan. Jadi pada akhirnya pertanggungjawabannya adalah ke pemilik saham. Uh, tapi filantropi sendiri yang yang independen, yang bukan corporate, mereka bisa memilih apa yang terbaik untuk masyarakat juga. Gitu. Saya tidak ingin mengatakan bahwa CSR juga CSR itu bisa melakukan apa ya bisa egois juga enggak juga gitu. CSR itu bisa baik juga gitu. Tapi bagaimanapun CSR itu perusahaan yang melakukan dia harus align, harus sesuai dengan strategi organisasi. Nah itu perlu dibedakan itu dari ada ada perbedaan di sana. Nah komitmen jangka panjang itu sangat bagus untuk membuat apa filantropi ventura dan yang ingin menghasilkan dampak yang berjangka panjang. Karena memang proyek-proyek eh, yang menghasilkan dampak jangka panjang itu memang tidak bisa apa ya hit and run saja gitu kan itu membutuhkan kesabaran membutuhkan apa ya uh, uh, apa ketekunan dan juga uh, uh, seperti yang kita lakukan di Dengi ini sudah 10 tahun gitu jadi bayangkan bagaimana para peneliti ini apa menggumuli di lab dan sebagainya terutama juga apa ya engage dengan komunitas uh, bagaimana mereka protes dan apa komplain tapi juga ada yang berhasil. Jadi, jadi itu membutuhkan apa ke, ke kesabaran dan ketekunan. Jadi, jadi dana yang jangka panjang itu tentu sangat menolong. Tapi tidak semua yang sustainable membutuhkan jangka dana jangka panjang. Baik, kita lanjutkan lagi, Pak. Dari Ibu Risa Sari Pertiwi mungkin ya. Universitas Airlangga. Bagaimana konsep program dari instrumen filantropi yang memiliki dampak berkelanjutan di masa pandemi seperti saat ini? Selain dengan pola produktif, apakah ada pola lain untuk program pemberdayaan masyarakat dari instrumen filantropi ini? Baik. Pandemi ini memang bagi saya sebagai orang yang banyak bekerja di filantropi dan krisis, ini merupakan krisis yang sangat unik. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya paham akan krisis ini. Uh, jadi sebenarnya memang kita harus menemukan cara-cara baru di dalam krisis yang terjadi saat ini. Jadi kita harus betul-betul menemukan yang baru. Krisis yang terjadi kemarin itu itu mungkin bisa menjadi pembelajaran, tapi tidak menjadi pembelajaran penuh pada saat ini. Ada banyak cara. Salah satu misalnya yang terpikirkan oleh saya dengan mudah adalah. Uh, Terutama dalam program-program pemerintah. Ketika pemerintah uh, ingin memberikan uh, misalnya dana 500 ribu atau 600 ribu dari mereka yang kehilangan pekerjaan, yang pendapatannya kurang dari 5 juta, dan banyak orang jatuh menganggur. Apakah ada kemungkinan yang pembelajaran yang kami lakukan ketika kami apa merespon kepada tangga bencana misalnya? Apakah pemerintah tidak bisa melakukan cash forward dalam arti gini? Bisa nggak kita sebenarnya orang-orang yang menganggur ini pekerja-pekerja yang sebenarnya cukup educated ini daripada diberikan uh, prakerja atau uang kita rekrut mereka sebagai let's say sebagai para tracers gitu. Kita kan melakukan tracers ini kan nggak mudah ketika covid ini muncul kita kan mengejar siapa yang 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 terpapar ini gitu. Nah kenapa tidak merekrut orang-orang ini lalu kita gaji? Jadi itu seperti ketika kita ada bencana masyarakat sekitarnya kan kita ajak untuk membersihkan apa puing-puing bencana kalau gempa bumi atau menggali kembali irigasi untuk sawah-sawah mereka kita gaji dengan baik nah menurut saya pola yang sama kita lakukan apa sih kegiatan-kegiatan uh, yang muncul dari pandemi ini yang pemerintah bisa bayar mereka daripada memberi uang gratis gitu jadi kita harus menemukan pola-pola baru dalam proses ini saya itu ada terlihat ratusan ribu orang mulai menganggur. Padahal kita butuh tracer. Tracernya apa? Kan susah sekali tenaga kesehatan untuk mentracer, tidak mungkin gitu. Mereka kan harus fokus untuk melayani. Tapi saat ini orang-orang pemerintah dikejar-kejar untuk tracer, termasuk polisi gitu. Kenapa tidak merekrut cukup mungkin di, di? Ya ini pemikiran saya cepat gitu. Belum tentu ini visible juga, tapi poin saya adalah mari kita menemukan cara-cara baru. Ini 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 krisis yang baru sama sekali. Terima kasih Pak Tri. Satu lagi sebelum kita menampung pertanyaan dari peserta, ini dari Ibu Heti Aprilia Stuti Nurdaya Rini, Perhimpunan Filantropi Indonesia. Bagaimana langkah strategis dari Family Foundation dan Corporate Foundation untuk mengembangkan filantropi di Indonesia, mengingat banyak yang masih mencampur adukan antara filantropi dan CSR. Terima kasih Pak. Jadi ini, ini menurut saya uh, sangat baik pertanyaan ini. Terima kasih Ibu Ibu Heti. Jadi memang uh, kita harus hati-hati agar tidak mencampur adukan ini. Jadi memang pada akhirnya ada perbedaan di sana. Tapi juga kita tidak boleh mengatakan itu antara buruk dan baik atau benar dan salah. Jadi memang CSR itu pada akhirnya dia harus align sesuai dengan misi perusahaan yang ada. Pada akhirnya perusahaan bertanggung jawab kepada pemilik saham, kepada shareholders. Dan tentu dia punya kepentingan masyarakat di sekitarnya juga menjadi lebih baik. Jadi Pak Jos tadi betul juga, CSR pun punya kepentingan, society itu menjadi lebih baik. Jadi filantrofi dan CSR itu tidak perlu dipertentangkan. Tapi secara legal implication dan governance-nya berbeda sekali. Filantrofi tentu uh, punya governance yang berbeda dengan CSR. Gitu. Di satu sisi, CR, konsep CSR sendiri sekarang sudah berubah banyak. Ada yang mendiskusikan yang disebut apa share value gitu Jadi hmm. jadi ada banyak perusahaan-perusahaan melakukan CSR itu yang sama sekali uh, charity saja, tidak bagi tidak tidak merupakan kegiatan yang terpadu dengan proses bisnis. Padahal CSR yang yang maju sekarang adalah mereka terpadu menjadi bagian terpadu dari proses bisnis. Jadi misalnya mengatakan memastikan mereka berlaku adil dengan suppliernya. Mereka akan akan merekrut apa secara adil. Misalnya ada banyak pekerjaan di perusahaan yang mungkin bisa diisi orang-orang yang punya disability disabilitas. Mengapa tidak melakukan itu? Gitu ya. Jadi jadi lalu membayar kepada para supirnya tepat waktu. Jadi itu semua merupakan proses dari shared value yang memastikan semua kegiatan filan quote unquote filantrofinya itu menjadi bagian inti bisnis mereka. Gitu. Nah tapi masih banyak perusahaan yang melakukan CSR ini sebagai charity. Uh, ngasih dana Agustusan supaya tidak diganggu dan sebagainya. Nah itu itu beda sekali tentu. Jadi memang perlu ada ada pendewasaan proses CSR itu sendiri itu perlu kita lakukan. Yang kedua memang uh, CSR dan filantropi sendiri memang harus uh, dengan hati-hati dibedakan. Bukan dalam dibedakan dari motivasi mereka yang sama-sama baik, tapi dari arti legal dan governance-nya nanti. Kira-kira begitu, Pak. Baik Pak, ini masih ada satu pertanyaan yang kita uh, ambil dari Pak Penanya yang sudah mengirim. Waktu kita udah nggak banyak, mungkin Bapak uh, menjawab nggak perlu terlalu lama karena masih ada pertanyaan yang saya ambil dari peserta ya Pak ya. Iya. Yep. Ini dari Ibu Rifani Arlianti dari Dharma Wanita Jeddah. Filantropis yang terekspos itu bukanlah nanti takut dikategorikan ria ya. Seberapa batasan bisa antara seberapa batasan bisa antara bahwa itu kegiatan pure filantropis sebelum dikategorikan ria ataupun hanya make a name from it. From it. Tips meluruskan niat agar tidak ada yang sia-sia karena kebutuhan dari niat mulia filantropi. Ya. Baik. Saya akan coba memastikan bahwa ria ini artinya satu kegiatan amal ibadah tapi yang ingin dipuji, gitu. jadi ria itu itu pemahaman saya. Saya pernah baca ria itu artinya adalah melakukan sesuatu yang baik, tapi sebenarnya motivasinya ingin dipuji. <tuh> saya kira kita memahami filantropi itu pada akhirnya mereka yang membangun filantropi itu juga berpikir tentang legacy, tentang nama baik, reputasi, bagian dari proses kita sebagai manusia untuk. Untuk apa ya? Untuk dihormati dan respect bagian kalau kita di Maslow itu merupakan aktualisasi diri. Nah itu penting sekali. Jadi jadi memang kalau hanya sekedar ingin dipuji eh, tapi tidak ada hasilnya, nah itu baru persoalan. Gitu ya. Mencari nama tidak ada hasilnya. Tapi pada dasarnya lembaga filantropi yang dewasa dia akan punya evidence, dia akan accountable, dia akan punya akuntabilitas finansial maupun program dia akan punya tata kelola organisasi yang sehat. Jadi dia tidak sekedar oke, okay, karena ini uang family, uang saya sendiri, saya bisa melakukan seenaknya. Tidak. Jadi keluarga Tahia pun tetap harus ada auditor, program-programnya harus tetap dievaluasi, mereka juga punya orang profesional yang akan mengelola ini semua. gitu. Jadi pada akhirnya disitulah ukuran-ukuran bagaimana organisasi ini dewasa dan matang, tidak sekedar hanya sebagai lipstick saja, gitu. Dan juga juga ketika mereka menyampaikan laporannya, pakai itu ke media, betul-betul berdasarkan fakta, tidak ditambah-tambahin, tidak dibuat seperti berbunga-bunga, tapi betul-betul stick kepada apa hasilnya gitu. Jadi itu ada etikanya. Jadi lembaga-lembaga yang kemanusiaan global misalnya, mereka juga akan akan meneratangani uh, etika apa ya, uh, 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 apa komitmen uh, uh, Red Cross misalnya, jadi ada humanitarian imperatif yang mereka tanda tangani untuk memastikan mereka tidak melakukan hal, -hal seperti itu. Jadi <tuh> lipstick mencari nama, nah itu tentu akan dihindari. Dan itu tidak lama itu. Kita bisa menipu satu orang, kita bisa menipu satu orang lama, tapi kita, kita bisa menipu berapa orang saat ini, tapi kita tidak menip, bisa menipu banyak orang sekian lama. Akhirnya akan ketawa. Baik, terima kasih Pak Atri. Ini selanjutnya kita akan pick up pertanyaan dari peserta yang hadir di webinar ya Pak ya. Silakan Pak. Pertama dari Pak Joko Kusumo Widakdo. Kapan research di Jogja selesai? Pak? Oh, ini seru... Kapan bisa diaplikasikan ke seluruh Indonesia? Yeah, yeah. Apakah pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, akan terlibat lagi bila sudah bukan merupakan research. Nah. Betul. Terima kasih. Ini pertanyaan yang baik. Uh, jadi pada dasarnya, Insya Allah. Jadi kalau semua berjalan dengan baik, tahun ini kita selesai riset dan trial. Artinya kita akan masuk ke implementasi dan scale up. Uh, kita ada rencana untuk melakukan itu di daerah Bantul dan Sleman. Uh, tentu dengan izin si Sultan, kita harus kerjasama dengan Sultan. Lalu bagaimana itu akan di di, di di nanti diimplementasikan ke daerah lain? Ada dua jalur. Jalur pertama itu melewati jalur kebijakan nasional. Di sini Kementerian Kesehatan harus mulai ikut bersama dan mereka ikut. Jadi ketua ketua trial steering committee kita di di Jogja itu adalah waktu itu adalah direktur apa ya? Direktur Litbangnya Kemenkes. Jadi ini proyek ini bukan kita lakukan sendiri. Jadi Kemenkes sejak awal ikut ini. Tapi kalau ini mau diimplementasikan dan harusnya harus sebagai nasional, maka itu harus menjadi masuk kepada kebijakan nasional. Apakah itu peraturan menteri, dan di level itu. Dan itu tuh membutuhkan waktu yang lama. Itu-itu adalah opsi pertama. Opsi kedua adalah berdialog dengan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah juga punya kewenangan otonomi untuk melakukan ini, gitu ya. Uh, yang pasti kita juga kita tidak mengatakan bahwa nanti teknologi kan kita tidak mengatakan teknologi kita ini teknologi terbaik. Ini akan memperlengkapi komplementari dengan yang ada dengan 3M itu gitu. Yang masih fogging ya silakan saja gitu. Nah, itu nanti kalau pemerintah daerah sepakat mereka menggunakan ini, nah itu mereka dananya bisa dari pemerintah daerah. Ada beberapa pemerintah daerah yang mendekati kita yang sudah mulai nah itu nanti kan kita diskusikan. Nah tentu pemerintah daerah nanti bisa membawa teman juga. Misalnya filantrofi yang bekerja di daerah itu untuk membagi resourcesnya dan sebagainya. Jadi jadi nanti pada akhirnya yang pasti adalah uh, teknologi seperti ini harus melalui izin dari pemerintah. Karena ini adalah teknologi yang disebar di masyarakat. Jadi harus ada penguasa pemerintah yang memberi izin. Itu tentu pendekatan bagian dari proses yang kita lakukan. Demikian Pak Kosmas. Baik Pak. Ini berikutnya dari Pak Lexin awal ada tiga pertanyaan kita jawab satu aja dulu Pak ya. Apakah program dengue fever control wajib melalui instansi pemerintah seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, terutama dalam kegiatan pelepasan nyamuk? Uh, Kalau iya, seberapa jauh instansi pemerintah ikut dalam mengatur cost ex expenditure? Ya. Yep. Jadi saya mulai dari sisi uh, regulatori dulu. Jadi memang sejak awal Kemenristek uh, Kementerian Kesehatan menjadi bagian dari proses uh, riset dan trial ini. Jadi secara kebijakan mereka tahu, gitu ya. Jadi, nah tapi bagaimana itu masuk menjadi kebijakan nasional itu melalui proses tentu. Itu harus melalui proses yang 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 yang, yang cukup lama juga, gitu. Jadi pada akhirnya memang seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau itu melalui proses nasional, maka itu anggaran nasional bisa keluar di sana. Tapi biasanya satu ini membutuhkan mungkin tiga atau lima tahun lagi. Kecuali ada terobosan khusus gitu. Tapi pemerintah daerah punya otonomi cepat ini. Pemerintah daerah itu sepanjang mereka punya dana dan punya kewenangan itu bisa dilakukan. Sepanjang seperti tadi kita tidak apa, kita juga komplementari dengan yang ada. Gitu. Jadi itu itu proses yang terjadi. Jadi kembali lagi pada akhirnya kalau menyangkut kebijakan, implementasi dan scale up ini harus disepakati oleh pemerintah. Nah, menyangkut resourcesnya, dananya, nah di sini tadi saya mengatakan, kita mengundang apakah ada filantrofi lain, CSR, dan pemerintah bisa bekerja bersama. Gitu. Misalnya katakanlah, kalau Semarang ingin melakukan, lalu Semarang mungkin bekerja sama dengan keluarga yang ada di sana, ada filantrofi di sana, atau mungkin di Jakarta gitu. Jadi, jadi itu dananya sendiri bisa dari siapa saja. Tapi trigger untuk menyetujuinya tetap harus dari pemerintah, terutama pemerintah daerah yang akan menyebarkannya ini. Saya kira begitu, Pak Gus Mas. Baik. Barusan saya mendengar sesuatu yang mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan Pak Joni. Apakah Yayasan Tahia juga membuka kesempatan bagi perusahaan lain untuk terlibat di dalam kegiatan filantropi The ini, Pak? Tentu, Pak. Kita kita membuka semua orang untuk terlibat ke scale up dan implementasi. Bagi kami adalah kita ingin memastikan siapapun yang terlibat nanti betul-betul memahami bahwa UGM, Tahia, dan Monas ini itu memulai ini dengan betul-betul prinsip-prinsip filantropi, bukan prinsip komersial, gitu ya. Jadi memastikan bahwa memang Apapun program ke depannya, itu betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, kita mengundang semua orang, dan kita ingin juga mendorong bahwa tentu kami, sebagai Yayasan Cahaya, tidak punya hak untuk mengontrol lembaga lain. Gitu, tapi pada dasarnya, tentu kita ingin semua orang terlibat, terutama yang melihat uh, ini sebagai nilai-nilai yang baik untuk dilakukan bersama. Jadi, di jadi situ, dan tentu inilah tugas UGM juga untuk memberikan kepastian apa ya quality assurance bahwa mereka juga akan mendukung. Karena walaupun ini implementasi pak, itu itu proses teknisnya tidak mudah pak. Kualitas nyamuk yang ada dan sebagainya itu butuh dikawal terus pak. Jadi kita tidak seperti pabrik lalu tinggal diputar keluar hasilnya terus gitu. Jadi membutuhkan membutuhkan technical support terus menerus memastikan quality assurancenya proses ini berjalan terus gitu. Jadi jadi komitmen semua pihak terutama teman-teman di UGM ini penting sekali. Baik, satu lagi pertanyaan Pak, yang terakhir nih, dari Pak Sentosa Sembiring, di awal paparan Pak Trihadi dijelaskan tentang berbagai tempat Yayasan Tahiyah sudah hadir. Apakah kehadiran di daerah tersebut masih berkelanjutan? Misalnya sekolah sudah dibangun, lalu bagaimana dengan kelanjutan tentang tenaga kependidikan? Apakah masih dibiayai oleh Yayasan Tahiyah? Atau diserahkan kepada masyarakat, betul. Jadi, sekolah-sekolah yang kita bangun itu di Aceh, terutama kita juga barusan kerjasama dengan lembaga-lembaga filantropi, membangun sekolah misalnya di Palu. Jadi, semua sekolah yang bahaya bangun itu, terutama dalam konteks bencana alam, itu biasanya sudah dimiliki oleh pemerintah setempat. Jadi, kita membangunnya, dan tentu setelah itu pemerintahlah yang menggunakannya dan membiayainya. Jadi jadi recurrent cost setelah pembangunan itu tidak tidak muncul di di Tahia gitu. Jadi memang kita membangun untuk pihak yang memang sudah mengelola uh, pendidikan itu Jadi jadi memang seperti itu. Nah, saat ini Tahia tidak banyak bekerja di banyak tempat. Kita uh, kemarin bekerja sama untuk merespon tangga bencana di Palu. Saat ini kegiatan yang masih berjalan itu di Jogja tentu dengan riset dan trial ini tapi juga kita punya proyek kecil dengan yayasan Konservasi apa internasional tadi di di Rote tentang rumput laut tadi memberdayakan petani rumput laut itu. Jadi itu aja yang saat ini kita kerjakan yang yang sedang berlangsung. Jadi jadi memang Tahia itu tidak punya proyek banyak. Kita memilih proyek satu atau dua saja yang kita tahu betul-betul berdampak gitu. Karena memang kita bukan bukan lembaga yang punya dana besar. Jadi uang itu harus betul-betul digunakan dengan strategis, dengan prinsip-prinsip investasi yang yang betul-betul menghasilkan dampak yang maksimal. Demikian Pak Kusmas. Baik, terima kasih Pak Tri. Kita sudah menggunakan alokasi waktu kita sampai pukul 3.20. Saya ingin sedikit menambahkan bahwa kita berharap Acara seminar hari ini memberikan gambaran lebih baik tentang makna dari filantropi. Setiap orang bisa menyumbang, tidak harus dana, tetapi juga waktu dan filantropi yang baik. Tentu tidak, maksudnya tanpa pamrih, jadi kita juga tidak memilih. Filantropi bukan asal-asalan karena membutuhkan sebuah program, membutuhkan visi, dan juga sumber daya manusia dan itu semua harus dipertanggungjawabkan karena alat ukurnya seperti yang dikatakan oleh Pak Jos tadi outputnya mesti jelas outcome dan juga impact sekali lagi terima kasih Pak Tri atas kesempatan yang bagus untuk berbagi pengetahuan dan terutama pengalaman Bapak yang lama di bidang filantropi nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia saya akan kembalikan kepada moderator kita eh, maaf, kepada uh, MC kita. Silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Kosma sudah memoderatori uh, webinar kita hari ini. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya. Jadi selamat sore Bapak Ibu yang berbahagia. Perkenankan saya memperkenalkan Executive Director IPMI, Profesor Dr. Aman Wirakarta Kusuma, seorang pendidik sejati. Pak Aman, sapaan akrab kami, meniti karir hingga menjadi Rektor IPB University, dan saat ini Pak Aman adalah Ketua Komisi Ilmu Rekayasa pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Selain di Indonesia, Prof. Aman juga aktif di panggung dunia. Pak Aman saat ini adalah anggota The Scientific Group of the United Nations Secretary General 2021 Food System Summit Head of the Engineering Commission of the Indonesia Academy of Science, dan Ambassador Wirakarta Kusumah pernah mewakili Indonesia sebagai wakil sebagai duta besar wakil tetap Indonesia di UNESCO Paris Prancis. Kepada Pak Aman mohon sekiranya untuk dapat memberikan kata penutup acara webinar kita di sore hari ini. Terima kasih, Mbak Leni. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita luar biasa mendapat kehormatan untuk menerima tamu pembicara yang sangat-sangat luar biasa, sangat penuh dengan tidak saja pengetahuan, tapi juga pengalamannya. Dan satu kegiatan yang langsung e, itu menyentuh down to earth, ya, persoalan yang dihadapi oleh publik kita di Indonesia. Saya ingin menyampaikan e, juga greeting kepada Pak George, Pak George Tahia, Pak Kosmas, tentu pembicara kita hari ini, Pak Trihadi, Pak Mustafa sebagai Ketua Yayasan eh, Pengembangan Manajemen Indonesia, Pak Diri, Bu Santi, Para Utar ini ini sangat gembira kita bisa juga berdialog dengan beliau mendengarkan pengalaman di UGM para pimpinan dan dosen di IPM serta perserta yang kami hormati kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Pak Tri Hadi atas presentasi beliau yang sangat-sangat informatif sangat menarik dan menggugah hati kita betapa pentingnya di dalam Mencari berbagai solusi terhadap persoalan-persoalan masyarakat, termasuk kesehatan, itu menjadi bagian yang juga harus mendapat perhatian dari suatu perguruan tinggi. Nah, ini sangat bangga karena Pak Trihadi ini adalah alumni alumnus. Ini alumnus Ibni yang tidak hanya sebagai alumnus seperti Pak Kosmas, tapi juga alumnus yang sangat begitu tinggi komitmennya dari cerita pribadinya mengapa beliau dari berata belakang itb teknik industri tapi sampai malah masuk ke dalam area yang begitu uh, barangkali kompleks juga ya dan tidak hanya di Indonesia malah di dunia di Asia di Eropa di Amerika jadi betul-betul bisa menggambarkan satu apa uh, figures yang Begitu tinggi komitmennya terhadap hal-hal berkaitan dengan kemanusiaan. Waktu itu, maka filantropi ini sangat erat, karena dengan misi kemanusiaan dari mengapa kita hidup di planet ini, mengapa kita bisa hadir di dalam masyarakat, apalagi sekarang dalam suasana COVID-19, tentu semangat dan keinginan untuk saling membantu, saling menolong itu menjadi. Lebih penting, lebih besar dituntut, dan contoh yang sama kali Pak Trihadi melalui Yayasan Tahita, Tahia tadi menjadi satu exemplary yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Nah, ibu dan sekalian, kita juga mendengar bahwa eh, di sini eh, dalam pembicaraan yang disampaikan beliau itu diingatkan bahwa suatu kegiatan terkait bisnis itu tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan profit, tapi justru di sana juga diharapkan ada semacam apa namanya obligasi, tapi obligasinya tadi harus volunteer sukarela tanpa pamri, kemudian setulus hati giving back terhadap community, kemudian juga tadi kita lihat betapa kompleksnya penelitian tentang denggi yang memakan waktu 10 tahun. Tapi hasil akhirnya sangat meyakinkan dan jelas kalau kita akan menekan eh, adanya tadi eh, spike yang muncul pada saat tertentu akibat adanya wabah denggi itu bisa diturunkan sampai 75 persen luar biasa dari hasil eh, tadi adanya apa introduction bakteria terhadap virus sehingga ini bisa menekan eh, dampak tanpa mengurangi populasi nyamuk itu sendiri yang kalau kita menggunakan kemilusan disemprotkan mati semua pak gitu kalau ini enggak jadi saya kira ini satu novelty yang dihasilkan dari penelitian ini. Juga ingin mengucapkan selamat kepada UGM dan tentu Yayasan hi atas kerjasama yang sangat menguntungkan ini. Karena apa? Karena pada akhirnya hasil dari partnership yang sangat baik ini tentu bisa diukur terhadap tadi outputs-nya, outcomes-nya, impacts-nya yang pada akhirnya menjadi suatu kebijakan publik. Jadi tadi bicara soal scaling up, soal uh, after care dari research activity yang selama 10 tahun tadi tentu menjadi suatu kebijakan publik yang bisa diadopsi untuk masing-masing kabupaten, masing provinsi atau malah pada level nasional ada suatu instruksi dari kementerian atau dari pimpinan tertinggi bagaimana menangani masalah denggi ini. Tentu kita juga memimpikan bahwa mudah-mudahan masalah Covid juga ada solusi seperti ini Rupa. karena terus terang untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang memerlukan uh, pertemuan face to face atau uh, berkumpul yang kita kita coba sekarang dengan social distancing itu akan akan terhambat dan sebagainya ini juga akan mengurangi tadi uh, impact kita sebagai makhluk sosial yang berinteraksi satu dengan lain dengan lebih lebih ketat Nah, saya ingin menggarisbawahi bagi teman-teman kami di IPMI bahwa ini contoh bagaimana tridharma di perguruan tinggi itu bisa dilaksanakan dengan suatu tujuan yang sangat sangat mulia. Jadi UGM, Monash University dan Yayasan Tahia memberikan satu kembali evidence bahwa kegiatan yang dilaksanakan dalam konteks research tapi juga ada abdimasnya karena di sana melibatkan community kelimpahan masyarakat, ada juga public uh, policy-nya karena nanti akan mendapat dukungan dari kebijakan-kebijakan publik atau dukungan anggaran dari uh, mungkin juga pemerintah agar supaya dampak dari riset tadi bisa berkelanjutan. Jadi sustainability dari dari uh, efektiviti dan efektivitas dari riset tadi bisa di, apa, dilaksanakan dengan arrangement uh, mekanisme seperti ini. Uh, kemudian juga saya menggaris bawah di sini bahwa jangan ragu bagi kita semua berbicara soal filantropi. Banyak sekali dimensi filantropi tadi. Bisa dari mulai charity, mulai sumbangan, sukarela, kemudian ada juga ini sumbangan dari sebutnya dengan apa abdi Tuhan gitu karena nggak mau disebut namanya karena kalau disebut namanya takut disebut ria gitu ini nggak apa-apa is oke okay, gitu karena semua itu terkait dengan sistem values dan dan apa tradisi yang kita kita kembangkan itu tidak mendiscourage niat seseorang untuk menjadi seorang filantropis, dan untuk ini contoh yang diberikan oleh Yayasan Tahiyah tentu akan sangat baik. Dan kami dari IPMI sangat welcome, tentu untuk kita membangun kerjasama ini, apalagi Bapak adalah alumnus IP juga, tentu kita bisa mencari dalam dimensi apa, dalam apa eh, titik temu apa yang bisa menjadi common interest. Antara yayasan yang Bapak pimpin dengan uh, sekolah kita, dan mudah-mudahan ini juga bisa memberikan dampak kepada baik alumni IP secara keseluruhan maupun juga kepada para mahasiswa yang sekarang mengambil uh, ilmu dan kuliah di IPMI. Nah, bagi proses pembelajaran di IPMI, saya ingin juga menggarisbawahi satu pengalaman yang menarik mengenai uh, akar, sebetulnya mengapa tadi keinginan yang mulia berupa suatu filantropi, itu berbasis kepada nilai moral dan etik. Jadi uh, IPI mendapat privilege uh, seorang eminent uh, professor dari uh, masalah etiknya, adalah Ed Freeman dari Darden uh, apa, Business School University of Virginia, itu datang ke IPI dan juga uh, melakukan presentasi dan bagaimana menekankan di samping tadi bisnis yang mempunyai orientasi terhadap profit juga ada suatu bagian yang dikenal dengan social mission of business. Jadi saya kira Prof. Freeman ini mengajarkan etik sebagai IPMI dalam beberapa tahun terakhir ini juga bersama-sama dengan tentu Pak George Tahia seorang alumnus dari Darden School sendiri yang bisa mendukung keberadaan dari Ed Freeman di Indonesia. Jadi saya kira nanti mudah-mudahan uh, dengan metode yang kita kembangkan dari IPI kerjasama dengan Darden kita juga akan lebih meningkatkan uh, secara secara lebih nyata lebih konkret bagaimana kegiatan-kegiatan seperti ini bisa mendorong atau bisa membuat suatu atmosfer akademik demi uh, lebih mengapresiasi adanya suatu filantropical activities juga mengundang berbagai mungkin nanti uh, pihak untuk bersama-sama mengembangkan kegiatan ini di Indonesia. Karena tadi disebutkan modal awal kita sangat baik, malah Indonesia sebagai negara yang, yang sangat generous dalam hal tadi uh, berkingin untuk memberikan uh, gotong royong atau kontribusi terhadap kegiatan-kegiatan sosial. Nah, yang saya pelajari lesson learned dari Bapak tadi bahwa kita melihat ke depan uh, ada dua sebetulnya uh, action yang perlu di, di, terus dikawal Pertama itu mengenai masalah peraturan perundang-undangan. Jadi selama ini mungkin nanti apakah ada suatu uh, advocacy policy yang juga bisa mendorong dengan bukti evidence yang bagus sekali dari konteks uh, philanthropic activities terhadap dengue uh, apa fever, kita justru ingin uh, ini memperluas. mungkin nanti kepada masalah yang terkait dengan uh, COVID-19 bisa saja kita mengatakan riset yang terkait dengan itu. Dan untuk ini kalau kita bisa menggerakkan potensi masyarakat yang nanti bisa mendorong riset kepada perguruan tinggi, saya kira contoh ini menjadi apa acuan yang bisa dipelajari dari pengalaman di Yayasan Tahia. Yang kedua tadi bahwa Bapak menyampaikan menarik sekali sebaiknya di dalam suatu pembelajaran yang terjadi dalam sekolah bisnis. Bagaimana antara bisnis dan filantropi ini mendapat posisi yang disebut berdampingan? How can we uh, uh, match dan apa namanya put the the two issues bukan sesuatu yang saling ber, bertentangan antara making profit kemudian kegiatan yang sifatnya charity, tapi justru harus ini bisa berdampingan. Ini satu sekian metode yang menarik nanti teman-teman yang mengolah kurikulum uh, memasukkannya di dalam kegiatan sehingga kita menghasilkan lulusan itu yang punya mindset lengkap yang berimbang, balance antara berbuat sesuatu yang bisa menguntungkan tentu usahanya tapi juga tetap memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan dari masyarakat kita demi kemanusiaan, nilai kemanusiaan yang luhur. Saya kira itu yang bisa saya coba juga. Saya bukan menyarikan tapi saya, yang dapat saya pelajari dari dari apa yang Bapak sampaikan tadi, tentu kami sangat mengapresiasi kontribusi dan waktu serta pemikiran Bapak. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Kosmas, Kristen Mas, juga alum alumnus kita dari IPI, untuk memoderasi dan terus uh, mengerjakan kegiatan-kegiatan yang uh, menjadi bagian kerjasama antara antara IMI dengan FBN dan kepada seluruh peserta dan Bapak Ibu sekalian yang menghadiri ini atas nama IPI, kami menyampaikan juga terima kasih atas kehadirannya dan tentu kami berharap bahwa manfaat dari ibminar yang kami selenggarakan ini mudah-mudahan juga bisa membantu dan memperluas wawasan dan pengetahuan dari ibu sekalian dan bermanfaat bagi apa yang kita hadapi sehari-hari dalam masalah-masalah di masyarakat, mungkin juga di keluarga atau di lingkungan kita, terkait dengan tadi kegiatan yang tentu sangat mulia mendukung upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan dan kepada Pak George Tahia khususnya kami menyampaikan terima kasih dalam tadi memberikan sambutan pembukaan dan bagi kita semua di IP, kita harus sadar bahwa orang tua atau ayahanda dari Pak George Tahia itu dulunya Pak Juristahia merupakan member dari Board of Advisory dari IP saat ini didirikan tahun 1984. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, dan terima kasih kepada seluruh partisipan, khususnya dan kepada Ibn Minar's, uh, Minars tim yang telah bekerja keras menyiapkan dan menyelenggarakan uh, acara ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada uh, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. di mute. Lagi. Di mute. Tolong di unmute. Terima kasih Prof Aman atas kata kata penutupnya. Bapak dan Ibu semuanya, seperti yang telah disampaikan di e-flyer mengenai kegiatan webinar ini, akan ada special door prize berupa buku yang ditulis langsung oleh Bapak Trihadi bukunya berjudul langkah-langkah kemanusiaan di tengah krisis Nah akan ada tiga penanya terpilih mungkin Pak Trihadi sekarang boleh langsung share kira-kira siapa nih dari uh, ketiga penanya itu yang akan mendapatkan buku nah pertanyaan uh, penerimanya kan saya lihat dari list yang mengirim pertanyaan ya uh, tapi tolong dicek oleh MC ya. dan Mas Apakah mereka hadir nggak di tempat ini saya usul sebaiknya yang mendapatkan yang hadir. Jadi nanti kalau mereka tidak hadir, mungkin MC atau Pak Kosmas bisa melihat ke bawahnya lagi siapa yang hadir. Jadi ada tiga penanya yang saya berikan buku, tapi tolong dicek apakah mereka hadir. Yang pertama adalah Pak Dr. Hasan Saifullah dari Manbaul Ulum. Yang kedua, Ibu Risa Sari Pertiwi dari Airlangga University. Kemudian Ibu Heti Aprilia Stuti dari Perhimpunan Filantrofi Indonesia. Ada semua enggak mereka? Hmm. <laughs> Bapak Hasannya sudah live sepertinya. Ibu Hesti. Ibu Heti. Ibu Heti. Ibu Risa. Sari Pertiwi. Kalau ada boleh menunjukkan diri. Ibu Hati. kalau tidak mungkin sudahlah. Kalau, Pak. Tidak, kalau, tidak mungkin MC bisa turun aja ke list yang tadi dibaca Pak Kosmas. Bisa ke list tadi Pak Kosmas lihat ke bawah siapa Pak Kosmas. Silakan Pak Kosmas. Pak Kosmas muted Pak Kosmas. Terima kasih. Ya, berikutnya saya usulkan nama Pak Sentosa Sembiring, yang tadi pertanyaannya juga sempat dibahas. Ada, Pak, Pak, okay. sento, Pak Sentosa Sembiring ada. Ada, oke. Okay. Pak, oke. Okay. Ada, Pak Sentosa Sembiring ada ya? Ada. Terima ada. kasih, Pak. Okay. Hadir Dari Bandung. Ya Terima kasih, Pak. <laughs> terima kasih, Pak. Selamat sore. Baik, oke. Okay. Salam kenal, Pak. Salam dari Unpar, Pak. Oh begitu. <laughs> terima kasih. Yang kedua. Ada lagi Pak Tri. Silakan Pak. Yang kedua dan ketiga Pak. Yang, yang kedua. Yang kedua. Ya. Yang pertanyaannya juga kita bahas dan beliaunya masih bersama kita, yaitu Pak Lexin awal. Ya. Pak Lexin. Ada. Ya. ada. Ada. Nah. Ya, oke. Terima kasih Pak. Satu lagi ya, Pak Ya. Ya, satu lagi. Baik. Ibu Pendeta Esther Mariani. Ada ibu. Masih. Ya. Halo. Ada Ibu Pendeta Esther Mariani? Ada Pak, masih ada. Masih ada. Masih. Halo, Ibu Esther. Ada ya? Mana? Apa kita harus ganti? Kalau tidak ada respon ganti aja, Pak. Oke. Okay. Ada Pak, ada, Pak. Saya sudah punya buku oh, dari Pak Adi langsung. Iya, saya oh, masih sudah ikut. Oh, oke, sudah Punya, Pak, Adi ngikutin okay. saya. Jadi biar kasih lain, Pak. Sudah Kasih yang lain, Pak. kasihan. Terima, terima, terima kasih gubernur Pendeta. Terima. Wah, luar biasa. Iya, kasih yang lain, Pak. Iya. Baik, 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 baik. Iya. Uh, Satu lagi ya, Pak ya? Iya, silakan, Pak. Kasih yang dari daerah, Pak. <laughs> benar, benar, benar. Iya, dari yang Indonesia Timur, Pak. <laughs> kalau air. bisa, kalau ada. Kalau ada. Oh, ya. oke. Okay. Kalau enggak dari Kalimantan. <laughs> ada yang dari Ambon, peserta dari Ambon ada? <laughs> ya kita kasih yang bertanya aja Pak. Bari. Dari Ambon ada. Ada Oke, Ibu Selly saja ya sudah. Bu Selly tuh. Ya, Ibu Selly <laughs> tadi Pati ada beli. pertanyaan Pati. tapi belum sempat kita jawab. Ibu Selly. Ya. Shally, ya. ya. Shally. Ibu Selly. ya baik sudah. sudah ya. tiga ya Pak ya. Sudah ya. Pak. Oke, baik terima kasih, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak, kasih. Pak tri Ya, kembali lagi Mbak Leni. Oke, ya. baik. Thank you, Pak Kosmas, dan selamat kepada tiga uh, penerima door prize. Kita lanjutkan ke acara sebelum penutupan, nih, yep. Bapak dan Ibu. Hadirin semuanya, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Kami dari segenap panitia webinar ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Namun, sebelum itu, Pihak panitia telah memberikan link untuk memberikan untuk Bapak dan Ibu mengisi feedback form atau lembar evaluasi. Link tersebut telah di-share melalui chat box di Zoom. Kami mohon bantuannya Bapak dan Ibu sekiranya untuk mengisi lembar evaluasi tersebut. Kami akan sangat menghargai apresiasi dan bantuan Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita meninggalkan uh, link Zoom ini, ruangan ini, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu yang masih hadir di sini untuk mengaktifkan fitur videonya. Kita akan mengambil foto bersama. Mbak Opit atau Livi boleh dibantu? Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mengaktifkan fitur videonya ya bisa kita mulai sekarang ini ada tiga slide jadi nanti mohon ditunggu ya ini yang slides pertama satu dua tiga slides kedua satu dua tiga Dan slide terakhir. Buat Bapak dan Ibu yang belum dibuka, videonya boleh dibuka. Satu, dua, tiga. Sudah? Oke. Okay. Thank you, Livi. Iya, yeah, thank you, kalian. Kami mengingatkan sekali lagi untuk Bapak dan Ibu untuk jangan lupa mengisi lembar evaluasi yang telah dikirimkan, link-nya di chat box. Dan untuk Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat, nanti boleh langsung diisi via feedback form yang tadi, yang telah di-share di chat box. Nanti kalau ada yang ingin isi sertifikat, itu dari pihak ikmi akan mengenakan biaya sekitar sebesar Rp50.000. Oke, sampai hari... Di sini acara kita sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Terima kasih Pak. Very well done. Uh, terima kasih Livy. Terima kasih Pak Aldi. Terima kasih Pak Gus Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Pak Guru. <laughs> <laughs> Very well <laughs> done <laughs> everyone. Thanks Lia. Pak Patrihani masih, Bumati, masih masih ada nggak? Pak Bu Shanti. Tidak ada. Oh dah. Wah, he did a good, good great oh, job. Okay. Just... Good. Saya minta beliau saya minta beliau masuk lagi ya. Boleh, boleh, boleh. Uh. Pak Kosmas, question and answer yang didapatkan saya kirim ke email ya. Atau mau di WhatsApp aja, Pak? Dikumpulkan aja. Okay. Udah terkumpul, Pak. Oke. Okay. Terima kasih, Pak Tri. Pak Tri bisa uh, join lagi. Join lagi, kita mau uh, sedikit silaturahmi setelah session. <laughs> Halo, Bu rifa Oke okay, oke okay. kalau gitu maaf ya nggak apa-apa ya uh, mintain aja pak oke okay. baik 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 oke okay. baik 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 terima kasih Yo. terima kasih dokter Adi kapan-kapan kita uh, ketemu di di Jogja ya bu baik baik pak terima kasih juga terima kasih prof terima kasih bu selamat Sehat selalu semuanya. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Kapan-kapan kita undang lagi ya, Prof ya. <laughs> dua, sudah 10 tahun ya, uh, 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 Prof Adi? Uh, 2011 memang mulainya penelitian, uh, saya bergabung 2013. Alhamdulillah, tampaknya hasilnya bagus. Perlu, Alhamdulillah. Per perlu ini ya perlu kita uh, tularkan ke daerah-daerah lain uh, Prof. Adi. Iya, <laughs> yeah, terima kasih Pak. Well, thank you very much everyone. Uh, everybody you. did a very good job. Thank you. Amin. Terima kasih Pak Aldi. Thank you. Terima kasih Pak Kosmas. Thank ha. you everybody. Thanks. See you. Bye-bye. Bye. thank you Bu Shanti. Thank you. you. Bu Shanti. See you next time. Yes. Yeah. Terima kasih, Lenny. Sama-sama, Pak Diri. Terima kasih juga. Very good, Len. Wey, ada. Ibu Rifa. Hai, Mas Kosmas. Ada yang punya IPMI?